Backgroundnya itu nah, weh, mantap. Iya. Kita kok nggak Kita bisa nggak ya? bisa. Nggak apa-apa, saya juga nggak bisa, Pak. Latar belakangnya polos, Pak. Pak Harus Dekan. polos dia. Itu unmulnya di samping kanan, wis. Oh, yang narasumber itu ya pakai pakai itu, Unmul MIPA. Boleh semuanya pakai, Pak. Boleh Ibu. Semua. Tadi udah di-share di grup dosen. Saya juga tadi udah coba, cuma sayanya kok ya hilang. Makanya. Kita background asli. Oke. Ini sudah bisa nih, Bu Rini. Ya, udah bisa itu, Bu. Ya. Bagaimana ini ya? Saya pakai iPad-nya ini jadi. Oh, terlalu canggih, Pak. Yang biasa aja, Pak. HP Jawa. Enggak, ini enggak mau dia. Ya. Ini masih ngantuk-ngantuk nih, Pak, karena bikin e-filing tuh, Pak, dari malam. Oh iya, Kak? Iya. Saya belum marah aku buat-buat ini. Yang penting nihil, Pak. Nggak lah, harta dari mana lagi. Pak Rudi, teleponnya udah habis ya, Pak? Baru tahu kalau di down dari grup MIPA, kalau ada background-nya itu. Baru tahu. Kayaknya teleponnya udah habis, Pak. Teleponnya udah habis. Padahal satu nampan itu, Pak Rudi, teleponnya. Pak Cai enggak borong jus lagi, Pak Cai. Loh kok dia bayang-bayang seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 10 dan mungkin beberapa teman-teman juga sudah bergabung sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, kita mulai aja ya. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, serta inayahnya. Di satu pagi ini kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana daring karena efek dari pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Dalam acara workshop pembelajaran daring Fakultas MIPA. Yang saya hormati Bapak Dr. of Engineering Idris Mane MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Sri Wayuningsih MSI selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Saleh selaku Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati seluruh koordinator program studi di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Laboratorium. Yang saya hormati pula rekan-rekan dosen di Fakultas MIPA, rekan-rekan operator daring di Fakultas MIPA dari semua jurusan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan pemateri pada pembelajaran workshop pembelajaran dari Fakultas MIPA Universitas Mula Warman di pagi hari ini. Workshop ini dipersiapkan untuk menyiapkan ya persiapan pembelajaran di semester ganjil tahun akademik 2020-2021 yang rencana masih dalam suasana pembelajaran daring. Pemaparan untuk susunan acara di pagi hari ini yang pertama adalah sambutan dari dekan sekaligus pembukaan untuk workshop pembelajaran daring Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang kedua nanti adalah
arahan atau pemaparan dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni untuk menyiapkan proses pembelajaran di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Dan acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan materi yang sudah dipersiapkan oleh beberapa tim dari rekan-rekan yang akan menyampaikan di workshop pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung aja untuk acara pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas MIPA, Lukas Mulawarman, sekaligus membuka acara workshop pembelajaran daring Fakultas MIPA, Lukas Mulawarman, tahun akademik 2020-2021. Kepada Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI, saya persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Sri Wahyuningsi, dan Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Herul Saleh, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman. Terkhusus untuk pemateri kita hari ini, yang punya, terima kasih atas waktunya Bapak-Ibu, sharing terkait dengan pembelajaran dalam daring. Saya kira dalam hal kegiatan ini kita, karena untuk 100 semester ke depan, kita tetap dalam kondisi harus kuliah online. Dan ke depannya, dan ini perlu kami informasikan kepada Bapak-Ibu, untuk koordinator program studi, bahwa mulai semester ini kami sudah koordinasi dengan keuangan, Pak WD2 juga, bahwa kita akan membeli beberapa host untuk Zoom. Jadi mungkin nanti finalisasinya hari Selasa ini dan bisa kita gunakan nantinya untuk setiap prodi. Jadi teman-teman nanti tidak perlu lagi mendaftar di Sekdek untuk memakai Zoom yang satu-satunya yang kita pakai sekarang ini. Dan kita membeli 10 host, itu dengan satu host maksimal 300 partisipan. Jadi nanti kalau misalnya butuh di atasnya itu, kita mungkin bisa sewa 2-3 hari untuk kalau yang 500. Karena sayang juga kalau kita pelanggan yang 500 banyak, sementara penggunanya mungkin tidak sering. Nah, untuk kesempatan ini kita beli 10 host dulu, nanti di 3 host di fakultas bisa mungkin teman-teman nanti pakai juga. Kalau misalnya katakanlah di prodi tidak cukup untuk satu itu, tapi diberikan nanti satu prodi yang satu host untuk satu prodi yang dikelola sendiri. Oke, makasih banyak. Jadi pada kesempatan ini kita akan mendengarkan nanti dari pemateri bagaimana sih nanti dengan e-learning ini. Karena di Unmul sendiri selalu kita disarankan untuk pakai MORS. Saya sendiri belum pernah buka MORS. Ya mungkin karena terlalu mindednya dengan e-learning yang ada di kita. Saya justru mau beritahukan ke teman-teman di fakultas lain bahwa e-learning yang dibangun di MIPA juga bagus untuk dipakai untuk yang lain. Jadi teman-teman nanti di sini, dan mudah-mudahan teman-teman dosen yang lain bergabung untuk ikut workshop ini, karena saya sendiri juga belum terlalu tahu. Makanya nanti mungkin saya mau tanya password dan username saya lupa. Dan saya kira banyak metode lain yang kita bisa pakai, cuma harapan kita nanti bahwa e-learning di MIPA ini betul-betul kita manfaatkan dan semua materi atau RPS di upload masuk di dalam di situ. Nah, terkait dengan pembelajaran e-learning ini, kami di forum dekan akan meminta legalitas dari forum WR1 terkait dengan pembelajaran e-learning, bagaimana sih sebenarnya yang supaya nanti legal. Karena kadang-kadang ada teman juga, saya mudah-mudahan tidak ada di fakultas kita ini, ada juga beberapa dosen yang di fakultas lain tidak mau, sampai hari ini tidak mau menggunakan daring ini, tetap mau offline. Nah, jadi kalau kita di MIPA saya kira tidak ada masalah terkait dengan ini, makanya Pak WR1 nanti dalam waktu dekat akan membuat semacam surat atau SK terkait dengan standar pembelajaran online ini. Oke, saya kira seperti itu, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Dekan 1 atas persiapannya yang begitu mendadak juga, karena banyak sekali yang kita mau persiapkan ini, termasuk workshop hari ini, dan mungkin minggu depan tanggal 25 itu, 25 Agustus kita adakan yudisium offline-online, jadi yang offline tetap ada, offline-nya mungkin terbatas nanti mahasiswanya, dan mudah-mudahan nanti tidak ada masalah jaringan internet di kampus, dan
Nanti mungkin tanggal 24, panitia akan set bagaimana nanti modelnya pada saat yudisium ini. Oke, jadi terkhusus untuk pemateri kita hari ini, Ibu Dirgarini, Ibu Felin, Bu Devina, Pak Pidia, dan moderator Pak Wasono, dan rekan yang lain yang pemateri hari ini, makasih banyak atas waktunya dan sharing ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan FMIPA, dan mudah-mudahan FMIPA tetap eksis, dan terkait nanti pembiayaan terkait kuliah online ini, ya kami berusaha untuk memenuhi baik dari sisi kuota dosen, kuota mahasiswa, dan kuota teknik. Jadi mungkin nanti minggu ini sudah diinput lagi kuota itu, walaupun sebenarnya terbatas. Jadi saya dan Pak WD2 sudah mengalokasikan anggaran untuk semester ini terkait dengan kuota ini, betul-betul menyita anggaran kita. Mahasiswa baru yang belum masuk sudah dialokasikan juga sebanyak 300, ya sekitar 300 mahasiswa untuk kuota ini, walaupun sampai hari ini baru berapa saja yang validasi atau memverifikasi terkait UKT untuk SNPTN. Dan mungkin nanti satu minggu ke depan ini, teman-teman, ya, termasuk Pak WD2 mungkin nanti sangat sibuk nanti melayani untuk pendaftaran ulang yang terkait dengan SBMPTN, dan penentuan untuk SM Mandiri ini sekitar tanggal 21-22. Karena kami akan rapatkan di tanggal 21. Jadi perkuliahan mahasiswa lama mungkin dimulai tanggal 18 nanti, dan kami, saya dan WD1 untuk berusaha tetap memenuhi terkait dengan kuliah online ini, baik fasilitas maupun nanti dari apa yang dipakuntas. Oke, terima kasih banyak. Mari kita sama-sama membuka acara kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pembelajaran dalam jaringan daring Fakultas Matematika dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Warman, kita buka secara resmi. Oke, terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wasono. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dan pembukaan dari Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang, selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Sumatera Warman. Baik, langsung aja kita memasuki acara berikutnya. Yang berikutnya adalah pemaparan arahan dari Wakil Dekan 1, ya, Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, terkait dengan proses pembelajaran yang insya Allah nanti akan kita selenggarakan dimulai untuk mahasiswa lama tanggal 18 Agustus 2020. Persiapan-persiapan apa aja yang mungkin perlu kita lakukan, dan kita tahu bahwa untuk proses pembelajaran di semester ganjil nanti adalah masih dalam suasana daring. Kepada Ibu Dr. Sri Wayuningsi MSI, saya persilakan untuk memberikan arahan untuk proses persiapan pembelajaran di kuliah di semester ganjil. Kepada Ibu Dr. Sri Wayuningsi, saya persilakan. Terima kasih Pak Wasono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Dekan FMIPA Universitas Sumatera Warman, Bapak WD2, Bapak Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Bapak Ibu para Kepala Lab, kemudian Bapak Ibu dosen semua di lingkungan FMIPA Universitas Sumatera Warman, serta di sini juga ada beberapa operator dari e-learning yang semester lalu sebetulnya sudah kita tugaskan. Terima kasih untuk partisipasinya pada kegiatan ini yang cukup mendadak, tapi saya pikir kita perlu untuk mengadakan kegiatan ini, walaupun tahun lalu kita sudah pernah mengadakan workshop di Hotel Horizon bulan November kalau tidak salah waktu itu. Nah, kita mengingatkan kembali, dan mudah-mudahan ini jadi salah satu alternatif nanti untuk dapat digunakan Bapak Ibu pada semester ganjil 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, pada hari libur sebetulnya hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk ketemu secara tatap maya pada kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua.
Tidak terasa ya Bapak Ibu, dari bulan Maret kita diminta WFH, ternyata semester genap itu sudah habis. Semester genap 2019-2020 itu berakhir Juni, 30 Juni, dan 1 Juli itu kita sudah memasuki semester ganjil 2020-2021. Di tengah kondisi yang seperti ini, yang katanya new normal, kita dipaksa untuk update diri, menyiapkan segala-galanya, suka tidak suka, siap tidak siap, dengan segala keterbatasan kita semua. Nah, pada tahun lalu kita memang putus ya. Tapi pertengahan semester lalu itu saya minta Bu Feli untuk membuat framenya untuk e-learning Unmul Aceh, e-learning FMIPA Unmul Aceh ID, dan kami sudah bersurat ke rektorat dengan dibantu oleh ICT. Waktu itu ada Pak Hamdani dan Pak Awang. Akhirnya kita tidak menggunakan e-learning FMIPA Unmul Aceh ID, tapi sudah bergabung ke e-learning Unmul Aceh ID. Jadi di dalamnya juga ada FMIPA. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang semester lalu ternyata sudah cukup banyak yang menggunakan itu. Ya, saya sendiri tidak sempat menggunakannya karena di tengah-tengah saya sudah menggunakan Google Classroom waktu itu, jadi sudah kasihan mahasiswanya sudah dialihkan seperti itu. Tapi ternyata setelah beralih di tengah-tengah semester cukup banyak yang menggunakan. Nah, pada hari ini itu pengalaman-pengalaman beberapa teman-teman, dan kebetulan yang ini karena gampang dihubungi, ya bukan berarti dosen yang lebih senior tidak menggunakan, ada juga yang menggunakan, tetapi kita kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang masih muda untuk menyampaikan pengalamannya. Mungkin nanti ada masukan juga dari pengalaman-pengalaman tersebut selama menggunakan e-learning Unmul ACID pada semester lalu. Dan kalau ada perbaikan juga bisa dilakukan di awal-awal ini. Untuk e-learning FMIPA-nya itu saya minta tolong Bu Feli. Bu Feli nanti akan menjelaskan tentang teknisnya seperti apa, jadi memasukkan mata kuliah itu seperti apa, kemudian teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Feli. Kemudian ada juga di sini nanti kita kenalkan beberapa operator yang sudah kami tugaskan di semester lalu sebetulnya, dan sudah ada SK-nya, itu dari masing-masing prodi. Jadi ada 7 prodi. Dari prodi statistika ada Mbak Vika, kemudian di prodi biologi ada Mbak Ria, terus di prodi S1 kimia itu ada Mbak Maisarah. Nah, untuk Mbak Maisarah ini sepertinya sekarang ditugaskan di lab, tapi nanti bisa kalau ada yang menggantikan itu silahkan diusulkan kepada kami, tapi mohon bantuan, ini ada nggak Mbak Sarahnya ya, kalau bantuan Mbak Sarah untuk bisa membantu juga di kimia dulu dalam rangka peralihan. Jadi kalau sekarang mau masukkan mata kuliah-mata kuliahnya bisa dibantu sama Mbak Sarah dulu. Kemudian fisika ada, ya ada Mbak Sarah. Terima kasih ya Mbak Sarah. Iya Ibu. Fisika ada Mas Adi nanti yang akan membantu. Kemudian ada di matematika ada Mbak Kurnia, dan di geofisika ada Mbak Fajrin. Tak ketinggalan untuk S2 kimia ada Mas Rahman Raya. Jadi teman-teman ini semua yang akan membantu Bapak Ibu nanti untuk administrasi mungkin ya, untuk masuk ke e-learning Unmul Aceh ID. Kita tidak bermaksud menyaingi MOS ya Bapak Ibu ya. MOS itu memang dicanangkan oleh Pak Rektor, kemudian Pak WR1 sebagai yang resmi di
di Universitas Mula Warman, tetapi kita ketahui memang banyak masih kekurangan, kemudian tidak semua kita juga familiar. Jadi ini sebagai alternatif bagi kita untuk dapat tetap melayani pembelajaran daring bagi mahasiswa kita. Selanjutnya untuk kegiatan ini saya sampaikan terima kasih juga buat Pak Wasono, Pak Vidya, Pak Nurhuda yang secara mendadak saya minta bantuan, ternyata bisa diselenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Dekan, kemudian Pak WD2 yang support luar biasa untuk kegiatan ini juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berpartisipasi pada hari ini, ya, kita sama-sama mengingat kembali tentang e-learning Unmul ACID. Kemudian kalau nanti bisa digunakan pada pembelajaran semester ganjil nanti, silahkan. Kalau belum masih mau belajar juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali untuk menggunakan ini, tetapi diharapkan bisa hasil dari sini bisa dipraktekkan langsung pada pembelajaran nanti. Nah, untuk perkuliahan, Bapak Ibu, sebagaimana diketahui dari kalender akademik, kita mulainya tanggal 18 Agustus sampai dengan 4 Desember 2020 untuk mahasiswa baru. Kemudian untuk mahasiswa lama. Untuk mahasiswa baru dimulai pada tanggal 1 September. Tetapi catatannya UTS dan UASnya itu sama. Artinya untuk mahasiswa baru nanti diberi kebijakan aja untuk masuknya tidak lagi harus 8 pertemuan, tetapi hanya bisa 7, kan, seperti itu. Nah, atau bisa jadi dikasih tugas saja yang satu, jadi pas 8. Bisa juga seperti itu. Karena memang selesainya sama di 4 Desember 2020. Kemudian UASnya itu nanti diselenggarakan tanggal 8 Desember sampai 14 Desember. UTS-nya direncanakan pada bulan Oktober mulai tanggal 6 sampai 30. Jadi ada kira-kira kita kasih waktu 3 minggu, disesuaikan saja dengan nanti kondisi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian jadwal kuliah kami sudah share ke Bapak Ibu semua jadwal kuliah. Apabila ada hal-hal di jadwal itu yang tidak sesuai, mungkin kami sarankan dapat berkoordinasi dengan dosen-dosen di lingkungan prodinya dulu, bisa berganti jadwal gitu dengan dosen lainnya, koordinasi. Nah, tidak mengganggu susunan yang sudah ada. Silakan untuk berkoordinasi, misalnya ada Bapak Ibu yang mau pagi di jadwal saya, jadi saya tukaran dengan beliau yang tadi mau pagi karena ada urusan apa gitu. Itu enggak apa-apa, kita koordinasi saja seperti itu. Dan kok disepakati juga dengan mahasiswanya. Seperti itu yang bisa dilaksanakan untuk perkuliahan di semester ganjil. Kalau untuk praktikum, seperti yang diketahui, kita semua kuliahnya adalah daring. Nah, praktikumnya kalau bisa virtual, silahkan virtual. Tapi kalau nanti tidak bisa, kita siapkan di bulan November sampai Desember. November sampai Desember untuk praktikum yang tidak bisa sama. Itu pun kalau kondisinya memungkinkan, karena perkembangannya kan harus kita dengar juga dari tim satgas COVID-nya Unmul. Apakah kita memang semua nanti bisa masuk di November itu atau seperti apa? Nah, itu nanti, tapi sementara ini rencananya seperti itu untuk praktikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perkuliahan kita di semester ganjil 2020-2021.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk partisipasinya pada workshop ini. Terima kasih kepada Bu Feli, Bu Dirgarini, Bu Devina, kemudian Pak Muklis, ada ya Pak Muklis ya? Pak Muklis, kemudian Bu Meiliani yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya, sharing pengalaman menggunakan e-learning Unmul ACID pada semester lalu. Kalau ada hal-hal yang nanti mau didiskusikan, silahkan masukan-masukannya akan kami catat untuk perbaikan kita ke depan nanti. Mohon maaf kalau pada kegiatan ini juga nanti ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, jadi catatan kami juga untuk perbaikan ke depan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Wahyuningsih yang sudah menyampaikan arahan terkait persiapan pembelajaran yang untuk semester ganjil di tahun akademik 2020-2021. Tadi sudah cukup banyak ya. Salah satunya e-learning ini adalah untuk unmul.ac.id sebagai salah satu pilihan bagi teman-teman semua, Bapak-Ibu ya, yang untuk melaksanakan dari proses pembelajaran di semester ganjil nanti. Ya. Baik, langsung aja karena waktu sudah beranjak siang, langsung masuk ke pemaparan utama dari workshop pembelajaran daring Fakultas MIPA, Universitas Mula Warman, tahun akademik 2020-2021 yang akan nanti disampaikan. Pertama adalah disampaikan oleh Ibu Feliana Londong Alo MSI. Beliau adalah dosen di program studi S1 Kimia yang akan menyampaikan gambaran secara umum terkait dari proses platform Moodle yang ada di learningunmul.ac.id. Dan nanti akan diikuti dengan pemaparan sharing dari beberapa teman dosen di empat jurusan di Fakultas MIPA. Kepada Ibu Feliana Londong Alo, MSI, mungkin langsung aja untuk saya persilakan untuk menyampaikan pemaparan terkait platform Moodle yang bisa dipergunakan oleh Bapak-Ibu untuk proses pembelajaran nanti. Kepada Ibu Feliana, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Wasono kepada Bapak Dekan FMIPA, kemudian Ibu WD1, Bu Sri. Saya mohon izin dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa memberikan sedikit sharing penggunaan e-learning yang mana saya sudah gunakan bersama teman-teman dosen yang lainnya pada semester genap 2019-2020. Saya mungkin tidak akan menggunakan PPT karena lebih enak langsung menggunakan e-learning Unmul ACID karena lebih enak untuk langsung praktek, untuk langsung mengetahui bagaimana cara penggunaannya, supaya Bapak-Ibu dosen yang mungkin masih belum mengenal pembelajaran daring ini, bisa nanti memanfaatkannya di semester ganjil 2020-2021. Sebelumnya, sebenarnya yang seperti disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih, kita sudah sebenarnya membangun yang e-learning FMIPA Unmul ACID, cuman ternyata pas berjalannya ini e-learning tersebut ternyata ada kendala karena e-learning ini tidak bisa ada dua software yang bersamaan di satu server. Jadi di server Unmul ternyata kan sudah ada e-learning Unmul ACID. Saat itu kita sudah pernah coba ya Bapak Ibu waktu di workshop yang di hotel bulan September waktu itu yang di Horizon. Iya, Horizon ya Bu ya. Di Horizon. Jadi waktu itu kita masih menggunakan dan kita lihat waktu itu tampilannya masih kurang bagus untuk belum di upgrade juga oleh tim ICT. Jadi waktu itu kita coba untuk membangun sendiri. Ternyata berjalannya ada kendala. Ternyata tidak bisa ada konflik kalau ada dua software yang sama, Moodle, di satu server Unmul. Akhirnya ada sebagian teman-teman yang harus dimigrasi ke
server Unmul, ke e-learning Unmul ACID, karena ternyata oleh Pak Hamdani sudah di upgrade, sudah disesuaikan sehingga lebih user friendly untuk digunakan oleh teman-teman yang akan menggunakan e-learning Unmul ACID. Nah, mungkin saya langsung sharing aja ya, langsung saya mohon izin Bapak Ibu. Oke, jadi ini nama website-nya, dia e-learning Unmul ACID. Jadi langsung saja masuk ke e-learning Unmul ACID. Untuk loginnya yaitu menggunakan NIP dan password yang biasa Bapak Ibu gunakan ketika masuk di SIA. Jadi sudah disinkronisasi oleh tim ICT untuk loginnya menggunakan login SIA. Mahasiswa juga sama seperti itu. Jadi mereka menggunakan login SIA NIM dan passwordnya password yang untuk SIA juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau langsung coba bisa langsung login di sini dengan yang sudah punya ini NIP dan passwordnya adalah password yang untuk SIA juga. Jadi saya coba untuk login di sini. Oke, jadi nanti mungkin tampilannya kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan di semester lalu, biasanya langsung masuk ke dashboard. Tapi biasanya kalau yang baru pertama kali masuk, biasanya harus mengisi, ada beberapa isian yang harus diisi, terutama email biasanya, email. Nah, email ini Bapak-Ibu bisa langsung isikan nanti, jadi ada keterangan di situ email, isikan sesuai dengan email Bapak-Ibu. Biasanya saya menggunakannya email @mipaunmulacid, jadi @mipaunmulacid, bisa juga gmail.com, jadi itu diisikan, kemudian habis itu nanti langsung di-save dan Bapak-Ibu akan menuju ke bagian dashboard. Nah, kalau sudah menuju ke bagian dashboard ini, sebenarnya kalau Bapak-Ibu masih belum punya, ini kan overview pembelajaran semester lalu ya Bapak-Ibu, ini karena saya sudah menggunakan untuk semester lalu, jadi ada beberapa mata kuliah di sini yang sudah bisa saya lihat. Nah, kalau Bapak-Ibu yang belum menggunakan, biasanya overview-nya ini atau tampilan ini belum ada. Jadi, biasanya Bapak-Ibu harus menuju ke site home dulu. Jadi, ke site home. Nah, di sini ada beberapa fakultas yang sudah memang menggunakan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa pilih nanti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kemudian ini ada beberapa prodi yang sudah sesuai dengan prodi yang ada di FMIPA. Nah, saya akan menuju misalnya karena saya dari prodi kimia, maka saya masuk ke prodi kimia. Nah, di sini ada dua sebenarnya, ini yang semester lalu kami gunakan, yaitu di semester genap 2019-2020. Kebetulan oleh operatornya waktu itu Mbak Sarah sudah membuatkan beberapa mata kuliah, cuman ternyata pas berjalannya ini yang menggunakan baru saya, Budir Garini waktu itu. Nah, di sini sebenarnya Bapak-Ibu tinggal pilih nanti. Nah, masalahnya di sini adalah ada kunci di sini. Nah, ada kunci untuk mengaksesnya. Nah, kunci ini bisa diminta ke operator yang membuat. Jadi, operator sesuai dengan jurusan Bapak-Ibu atau prodi masing-masing. Jadi, nanti kunci untuk dosen dan kunci untuk mahasiswa itu berbeda. Jadi, supaya tidak sembarangan mahasiswa yang mengaksesnya. Jadi, misalnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah kinetika kimia, maka nanti akan meminta kunci aksesnya itu ke staf prodi kimia. Nah, contoh misalnya saya kemarin mengajar ikatan kimia di sini, karena saya sudah masuk sebagai teacher di sini, maka tampilannya seperti ini yang semester lalu, Bapak-Ibu. Jadi, ini nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sini ada partisipan di dashboard sebelah kiri, ada partisipan, dan di sini ada jumlah mahasiswa yang mengambil, yang masuk sebagai mahasiswa di mata kuliah ikatan kimia di sini. Nah, kemudian Bapak-Ibu bisa nanti mencocokkan dengan
apa jumlah mahasiswa yang mengambil di SIA. Nah, kemudian kalau sudah saya kembali ke ini, Ikatan Kimia. Nah, aslinya sebenarnya tampilannya masih kosong, Bapak Ibu. Jadi tampilannya masih kosong sama sekali. Cuman akhirnya nanti pelan-pelan saya isi pertama di halaman ini. Jadi di sini ada deskripsi umum. Saya ambil dari RPS yang digunakan, yaitu RPS Ikatan Kimia. Kemudian ada daftar pustaka. Jadi ada saya tampilkan di sini daftar pustaka apa saja atau buku-buku apa saja yang menjadi acuan untuk pembelajaran Ikatan Kimia. Nah, kemudian ada announcement, jadi kayak pengumuman kepada mahasiswa, misalnya contoh misalnya saya mau mengumumkan bahwa jadwal UTS itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian jam berapa, kemudian atau pengumuman lainnya misalnya ada tugas mohon segera dikerjakan. Nah, kemudian ada daftar hadir di sini Bapak Ibu. Jadi saya buat daftar hadir di sini, kalau saya klik di sini. Jadi nanti Oke, jadi di sini nanti ada mahasiswa nanti yang mengisi daftar hadir. Bapak Ibu nanti bisa menampilkan QR code-nya. Di sini nanti bisa langsung mahasiswa scan QR code-nya untuk menandakan bahwa mereka hadir saat itu. Jadi ini ada tanggalnya, langsung dibuat saja nanti Bapak Ibu. Saya kasih penjelasan umumnya dulu. Kemudian ada daftar hadir, kemudian ada forum diskusi. Jadi biasanya misalnya saya sudah menyampaikan materi, ternyata ada mahasiswa yang ingin berdiskusi, jadi nanti ada forum diskusi ini. Jadi saya buka di sini ada keterangannya bahwa dibuka dari tanggal 27 sampai 8 Juni 2020. Jadi kami bisa diskusi di sini mengenai misalnya ada yang belum dipahami oleh mahasiswa, kami bisa sambil diskusi. Nah, kemudian di sini saya sematkan link Google Meet sebenarnya. Jadi, saya tidak perlu lagi mengumumkan ke mahasiswa, ini link Google Meet untuk pertemuan tatap muka secara daring kepada mahasiswa. Jadi mereka langsung tinggal mengklik ini. Nah, sebelum mereka mengklik link Google Meet ini, mereka harus mengisi daftar hadir. Jadi kayak saya beri aturan bahwa sebelum mengakses ini, mereka harus mengisi daftar hadir. Jadi mau tidak mau mereka harus mengisi absen dulu, baru bisa mengklik nanti pertemuan Google Meet. Nah, kemudian di bawahnya ini ada beberapa materi yang saya sampaikan, misalnya untuk pertemuan saya, misalnya yang pertama adalah konsep ikatan hidrogen, kemudian apa-apa saja yang mau saya sampaikan di sini, kemudian saya masukkan materi-materi atau PPT, Bapak-Ibu bisa nanti menyematkan apakah PPT yang mau dimasukkan di sini, atau misalnya karena saya menggunakan Google Meet, kemudian Google Meet-nya ini saya rekam, nah kemudian hasil rekaman ini bisa saya sematkan juga di sini untuk nanti mahasiswa sewaktu-waktu bisa mengakses kembali. Jadi misalnya ada yang masih belum paham, bisa nanti mengakses rekaman pertemuan misalnya dari yang minggu lalu, jadi mereka masih bisa mengaksesnya. Nah itu, kemudian ada saya beri juga tugas. Jadi misalnya tugas satu ini tersedia mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah setelah lewat dari itu mereka sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Itu bisa dilakukan Bapak-Ibu. Atau misalnya tugas dua ini bisa saya batasi. Jadi tugas dua baru bisa dikerjakan jika tugas satu sudah selesai dikumpulkan. Nah itu bisa dilakukan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi lanjut. Nah kemudian habis itu saya menggunakan juga untuk ada UTS maupun UAS. Jadi kemarin karena saya yang mengisi terakhir Ikatan Kimia, jadi waktu itu saya langsung ke ujian akhir semester. Jadi di sini ada kuesioner. Kebetulan kemarin sudah diberikan kuesioner yang baru dari Bu Sri. Jadi mahasiswa sebelum mengikuti ujian akhir semester, mereka wajib mengisi kuesioner dulu. Jadi misalnya kita buat aturan bahwa sebelum bisa mengakses ujian akhir semester, harus mengisi kuesioner dulu.
atau misalnya sebelum mengisi kuesioner mereka harus mengisi daftar hadir dulu. Jadi boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini jadi kelihatan di sini abu-abu, artinya belum bisa diakses kalau mereka belum mengisi kuesioner UAS. Jadi mereka harus mengisi dulu. Jadi kuesionernya sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti ditampilkan saja. Jadi sudah ada template-nya. Jadi ini contoh misalnya ini sudah diisi oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya waktu itu. Isiannya bisa nanti diimport atau di-download ke Excel. Jadi nanti bisa sebagai bahan untuk akreditasi selanjutnya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Saya kembali. Jadi di situ, jadi mahasiswa yang sudah mengisi kuesioner akhirnya bisa mengisi ujian akhir semester di sini. Jadi nanti ketika sudah selesai mengisi, mereka bisa mengisi ujian akhir semester. Nah di sini saya berikan panduannya. Jadi misalnya ujian akhir semester ini merupakan soal campuran antara pilihan ganda atau bisa juga soal pilihan dan juga soal essay. Jadi ada campurannya. Ada juga kemarin saya buat dua model. Jadi ada model pilihan ganda dulu. Jadi mereka harus mengisi pilihan ganda, kemudian setelah itu baru mengisi soal essay. Nah di sini Bapak Ibu nanti bisa mengatur jumlah berapa kali mereka bisa mengisi. Jadi kalau di sini saya hanya memperbolehkan bahwa isiannya hanya sekali. Jadi jumlah attempt-nya itu cuma satu kali. Kemudian kuisnya akan tertutup misalnya tanggal 15 Juni jam 5 sore. Jadi misalnya saya beri waktu dari jam 2 misalnya sampai jam 5 sore untuk mengisi kuis tersebut atau ujian akhir semester. Nah, kemudian di sini jumlah berapa yang mengisikan atau menjawab soal. Jadi nanti kalau kita klik attempt 22, artinya ada 22 mahasiswa yang mengisikan jawabannya. Jadi di sini nanti akan langsung keluar nilainya Bapak Ibu. Karena saya menggunakan matching sama essay, ada beberapa yang langsung keluar nilainya misalnya. Kalau yang pilihan ganda, karena kita bisa langsung memberikan jawaban ke sistemnya, sehingga nanti langsung keluar nilainya. Nah, ada juga yang misalnya essay, itu kita harus koreksi secara manual. Tapi, nilainya bisa langsung kita masukkan ke sini. Jadi, nanti otomatis mereka langsung bisa melihat hasil atau nilainya, bahkan bisa juga mengetahui di mana mereka salah atau mereka menjawabnya tidak benar, begitu. Mungkin sebenarnya itu aja sih Bapak Ibu untuk gambaran besarnya. Nah, kita kembali ke ini. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti mau mengakses pertama kali, di sini biasanya kalau yang sudah dibuatkan oleh operator, harusnya sudah ada. Jadi misalnya contoh di sini saya Fakultas Matematika, kembali lagi, kemudian Kimia S1. Nah, di sini saya pilih ganjil 2020-2021. Nah, kebetulan kemarin oleh Mbak Sarah sudah dibuatkan beberapa mata kuliah di sini, dari Kimia Industri sampai ada dua halaman kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi lebih lanjut. Jadi saya contohkan di sini saya masuk ke Kimia Fisik 1. Di sini Bu Dirgari ini sudah masuk sebagai dosen pengajar, saya belum. Jadi nanti jadi nih saya butuh, kalau untuk mahasiswa akan butuh enrollment key. Jadi mereka harus minta kayak kuncinya untuk bisa masuk ke mata kuliah tersebut. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saya harus akses.
Nah, ini kalau Bapak Ibu mau langsung bisa nanti minta operator yang men-submit. Jadi teman-teman operator tadi punya akses untuk ke sini, partisipan, kemudian enroll user. Nah, kemudian di sini nanti tinggal cari siapa nama dosennya kalau sudah tercantum di sini. Ini contoh saya sudah masuk di sini. Nah, kemudian ini diganti assign role-nya menjadi teacher. Jadi ada beberapa sebenarnya, ada manager, teacher, non-editing teacher, sama student. Nah, kalau non-editing teacher ini biasanya yang membantu dosen untuk mengoreksi, biasanya seperti itu. Jadi mereka tidak bisa mengedit, tapi mereka bisa membantu untuk mengoreksi, misalnya kalau Bapak Ibu memasukkan soal, misalnya terus karena mahasiswanya banyak, misalnya lebih dari 50, sehingga kewalahan karena soalnya isi semua, nah bisa memberikan akses ke misalnya mahasiswa yang diminta bantuan untuk mengoreksi, jadi bantu mengoreksi, nah ini disebut sebagai non-editing teacher. Ini sini saya sebagai teacher. Nah, ini ada dua, jadi dosennya langsung ada dua. Jadi, dua dosen bisa mengakses langsung satu dashboard kimia fisik satu. Kalau yang saya dengar dari waktu pembelajaran dari pemaparan tentang MOLS, sayangnya MOLS itu hanya bisa diakses satu dosen. Jadi, misalnya kayak contoh satu mata kuliah kimia fisik, tidak bisa ada dua dosen di situ. Jadi di tampilan ini misalnya ini kan kimia fisik ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak bisa nanti, contoh misalnya saya partner sama Bu Dirgar ini akhirnya harus buat satu kelas sendiri, saya juga buat satu kelas sendiri nanti kalau mau melanjutkan. Itu yang saya dapat informasi, jadi tidak bisa ada dua dosen dalam satu kelas. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ke depannya nanti teman-teman ICT kalau ada yang mau menggunakan MOLS bisa menyatukan. Nah, kalau untuk di e-learning Unmul ACID atau menggunakan Moodle, di sini dalam satu kelas, dua dosennya langsung bisa mengakses. Jadi, misalnya pertemuan 1 sampai 8 nanti adalah Bu Dirgar ini, kemudian pertemuan selanjutnya saya, sampai jadi dari 9 sampai 16-nya misalnya saya, atau misalnya saya partner dengan dosen yang lain, contoh misalnya sama Pak Irfan misalnya, maka saya bisa nanti melanjutkan topik-topik yang dimasukkan oleh beliau di sini. Nah, ini contoh tampilan kalau masih baru ya Bapak Ibu, jadi belum diisi apa sama sekali, jadi belum ada isian sama sekali. Nah, Bapak Ibu mau memasukkan materi-materi yang Bapak Ibu sudah siapkan. Nah, contoh di sini adalah klik gambarnya kayak gear di sini. Nah, di sini ada pilihan nanti turn editing on. Jadi kita ketika diklik. Mohon maaf Bapak Ibu karena internet saya agak lambat di sini. Ya, silakan Bapak Ibu sambil menunggu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom chat yang nanti akan saya bacakan setelah pemaparan selesai dari Ibu Feliana. Ini kayaknya tergantung koneksi internetnya. Oke, ya sudah berhasil. Nah, kalau untuk pengisian ini Bapak Ibu bisa dilakukan di luar jam mata kuliah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi
tadi yang saya sampaikan, jadi di sini nanti klik turn editing on kalau untuk mengedit, kemudian turn editing off kalau udah selesai mengedit, misalnya sudah selesai menambahkan materi-materi yang Bapak Ibu mau munculkan di dalam dashboard kimia fisik 1 atau misalnya mata kuliah Bapak Ibu. Nah, di sini ada tampilannya masih benar-benar fresh di sini. Jadi pertama biasanya saya akan menyiapkan RPS dulu. Jadi nanti ada di sini contoh saya menampilkan RPS-nya adalah kimia fisik 1. Nah, biasa saya langsung ngambil ke misalnya capaian atau deskripsi seperti yang tadi saya sudah perlihatkan di awal. Jadi di sini nanti ada klik edit. Nah, kemudian ada namanya edit section. Nah, di sini Bapak Ibu bisa general, bisa juga nanti di custom gitu, misalnya deskripsi. Kalau diklik custom jadi deskripsi, deskripsi mata kuliahnya, kemudian summary-nya nanti Bapak Ibu bisa masukkan dari sini. Misalnya mata kuliah ini saya copy sini seperti ini. Nah, kemudian restrict access-nya bisa diabaikan karena kita nggak perlu memberikan akses terbatas ya Bapak Ibu. Jadi langsung ini untuk bisa dibaca oleh mahasiswa. Dan exceptions. Ya, ini sambil karena internet kadang-kadang naik turun, jadi ya Bapak Ibu mungkin bisa sambil coba sambil mengikuti juga. Oke, sambil mungkin nunggu dari koneksi dari Ibu Feli ya, mungkin sambil menjawab beberapa pertanyaan mungkin. Oh iya, boleh Pak. Nah, oke, baik. Pertama pertanyaan dari Pak Fidi ya, ya. Apabila terdapat dosen 1 dan dosen 2 dalam satu mata kuliah, apakah perlu dibuatkan dua akses login dalam satu mata kuliah tersebut, Feli? Atau satu akses login itu dalam mata kuliah tersebut bisa digunakan oleh dua dosen langsung? Untuk loginnya, Pak, kan menggunakan NIP sama password SIA ya, Bapak-Ibu ya? Iya. Jadi masing-masing punya password, apa akun masing-masing gitu. Kayak tadi contoh saya sama Bu Dirgari ini kan punya akun masing-masing. Kemudian untuk masuk ke kelasnya, tadi kan saya sudah sampaikan bisa. Jadi contoh tadi saya sudah lihatkan dalam satu kelas kimia fisik 1 ada dua teacher atau dua guru di situ atau dua dosen, saya beserta Bu Dirgarini. Jadi nanti saya dan Bu Dirgarini bisa sama-sama mengisikan materi apa saja yang mau saya sampaikan di situ. Kemudian misalnya saya yang masuk pertama, tinggal saya mengisi apa materi-materi saya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Dirgarini, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa sambil berjalan bersamaan, Pak. Oke, berarti bisa ya. Bisa. Karena mungkin nanti masuk di satu mata kuliah atau room mata kuliahnya itu kan ada satu kunci untuk mahasiswa dan satu enroll key untuk dosen ya? Iya. Dan dosen masuk, dosen 1 dan dosen 2 masuk di enroll key di dosen itu ya? Iya, iya Pak. Jadi dosen nanti masuk ke enroll key dosen, kemudian mahasiswa masuk ke enroll key mahasiswa. Jadi, karena kenapa dibedakan supaya kalau Bapak-Ibu masuknya, kemarin ada kejadian waktu yang semester genap semester lalu, waktu itu tidak sengaja mungkin Pak Inuh yang sudah pernah nyoba, Pak Inunya masuk sebagai mahasiswa, jadi nggak bisa mengedit apa-apa. Karena memang
mahasiswa kan sebatas cuma bisa melihat apa yang ditampilkan, kemudian paling mendownload materi-materi yang diberikan oleh dosennya. Nah, kalau Bapak-Ibu masuk sebagai dosen, maka ya harus menggunakan enrollment fee-nya adalah enrollment fee dosen. Ini contoh saya sudah nampilkan, jadi tadi deskripsi yang saya sudah masukkan di sini. Nanti Bapak-Ibu bisa... Mungkin mohon maaf sebentar, Feli. Ya. Ini nyambung dari pertanyaan Bu Sri tadi. Ya. Ya, mohon dijelaskan peran operator dalam rangka membantu dosen, Feli. Artinya mungkin di setiap prodi kan kita ada satu operator. Itu yang nanti dia itu membuatkan room-nya ya? Dan ya, membuatkan envelope-nya untuk dosen dan mahasiswanya. Atau seperti apa? Iya, Pak. Jadi operator ini nanti bisa membuatkan kelasnya, kelas sesuai mata kuliahnya, Bapak-Ibu. Jadi kelas sesuai mata kuliah semester ganjil 2020-2021. Misalnya contoh di kimia tadi kan Mbak Maisara sudah membuatkan ada beberapa mata kuliah yang sudah dibuatkan, enrollment key-nya juga sudah dibuatkan, sehingga nanti Bapak-Ibu tinggal meminta nanti ke Mbak Maisara untuk aksesnya. Mahasiswa juga bisa meminta ke Mbak Maisara untuk akses sebagai mahasiswa. Nah, kemudian teman-teman operator juga bisa nanti membantu Bapak-Ibu dosen, misalnya, ya kita tahu sendiri, saya juga paham, ada Bapak-Ibu dosen mungkin yang masih belum familiar dengan sistem ini, sehingga mungkin bisa meminta bantuan untuk disubmitkan atau dimasukkan beberapa materi-materi yang ingin diajarkan oleh mahasiswa gitu. Oke, baik. Ya, silakan Feli bisa dilanjutkan untuk materi. Saya mau tanya dulu mungkin ini. Oke. Ya, baik. Mungkin langsung aja. Silakan, Pak. Ini, saya kan buka ini di sisi kiri di bawah dashboardnya itu. Kalau saya klik untuk site home-nya, dia enggak menuju ke yang tadi yang ditampilkan Ibu Feli itu. Atau hak akses saya tidak, belum ini ya. Ini nih. Yang bagian sisi kiri ada tadi yang di awal, kalau kita mau set home-nya masuk nanti di MIPA. Nah, itu yang muncul di bagian di akun saya di sisi kiri ini cuma 4 pilihan nih. Dashboard, set home, kalender, sama private files. Nah, set home saya klik, langsung masuk di nama saya, tidak muncul yang kayak MIPA tadi. Gimana ya? Bapak diatur ke operator. Mungkin operatornya belum membuatkan mata kuliah, Pak. Jadi, ke site home dulu, Pak. Jadi ke site home tadi yang contoh saya jadi itu. Tadi tampilannya seperti ini ya, Pak ya? Ya, selalu di situ. Jadi kalau saya klik site home enggak muncul, malah nama saya yang muncul. Tidak muncul MIPA apa semua kayak gitu. Gimana ya? Ini kan di sini ada di samping sini, Pak. Sebelah kiri ada site home. At home. Saya klik itu, kok lain. Nah, enggak ada ini yang muncul. Oh, enggak ada ini ya, Pak? Learning Universitas Mula Warman course kategorinya. Oh, nanti muncul. saya bisa cek, Pak, nanti mungkin aksesnya Bapak sebagai apa. Takutnya Bapak aksesnya masih sebagai mahasiswa mungkin, Pak. Jadi kalau misalnya, karena ada kemarin kasus dibuat oleh Pak Hamdani, ada beberapa dosen yang dibuatnya sebagai mahasiswa, Pak. Oh, mungkin dianggap mahasiswa ini. Padahal saya udah pakai NIP sama ya yang di SIA itu kan yang saya nanti ya saya mungkin bisa. Ya. Oke lah. Mungkin mahasiswa aksesnya, tapi saya enggak bisa. Nanti mungkin saya cekkan nanti di sini, Pak. Oke lah. Ya. Harusnya ketika Bapak klik site home nanti langsung muncul kategori. Iya. Pak, Wisnu boleh nanya enggak? Silakan Pak Igun. Bu Feli, terima kasih Pak Sonal. Bu Feli, itu enrollment key-nya itu password apa? Bukan ya? Enrollment key-nya saya nggak bisa akses ya? Enrollment key-nya diminta ke apa operator, Pak. Operator. Oh, makanya ya. Saya masukin password, nggak masuk-masuk. Iya, Pak. Jadi, tiap mata kuliah beda enrollment key-nya, Pak. Oh, nanya ke operator ya? Iya, nanya ke operator, Pak. Operatornya siapa, operatornya? Sebelumnya Bu Maisara, Pak. Nah, saya nggak tahu penggantinya Bu Maisara siapa, Pak. Kalau di kimia Bu Maisara ya. Ya. Makasih, Feli. Makasih, Bu Feli. Iya, kalau S2-nya Mas Rahman, Pak Igun. Oh, iya. Oke. Makasih. Iya. Silakan mungkin Bu Feli bisa dilanjut. Oh, iya. Jadi, ini saya lanjutkan ya, Bapak-Ibu. Jadi,
Tadi saya sudah masukkan deskripsi mata kuliah, jadi saya bisa tampilkan di sini deskripsi untuk misalnya kimia fisik 1, apa deskripsinya adalah ini. Kemudian nanti boleh Bapak Ibu juga mau menambahkan seperti yang tadi saya contohkan di mata kuliah ikatan kimia yang ini, bahwa mau menambahkan misalnya daftar pustaka, boleh. Kalau mau menampilkan gambar seperti ini, sebenarnya tadi bisa aja sih Bapak Ibu. Jadi tadi ada, kalau kita edit lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menampilkan sebenarnya kayak gambar, terus Bapak Ibu nanti mau menampilkan misalnya di sini yang ada, saya kemarin sudah masukkan ke, nah ini ada contoh lambang-lambang yang sudah saya masukkan, tapi sepertinya gambar yang apa itu buku dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa masukkan masing-masing sesuai selera lah Bapak Ibu. Jadi ini sesuai selera aja untuk mengkustomize tampilannya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk misalnya memasukkan topik pertemuan minggu pertama? Nah, untuk minggu pertama misalnya di sini topik 1, ini Bapak-Ibu bisa klik gambar pensil. Jadi ketika di gambar pensil nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu langsung tinggal ketikkan saja pertemuan pertama ini apa gitu. Atau boleh Bapak-Ibu langsung pertemuan 1 seperti itu. Nah, kemudian langsung enter saja Bapak-Ibu. Kalau sudah di-enter, dia akan seperti ini, mengganti. Jadi langsung muncul tulisan pertemuan 1, tadi kan masih topik 1. Nah, kemudian di sini Bapak-Ibu bisa menampilkan misalnya apa-apa saja. Ini ada edit yang lainnya, jadi klik edit, kemudian edit topik. Jadi untuk menuliskan misalnya di pertemuan 1 ini, apa-apa saja yang mau saya sampaikan. Jadi contoh di sini, misalnya pertemuan satu adalah ini, definisi gas dan lain sebagainya, sifat-sifat gas, saya copy dulu. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah ini sudah tampil. Nah kemudian tinggal di save. Jadi contoh ini gambarannya gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa juga memasukkan tulisan dan lain sebagainya di sini. Jadi pertemuan satu ini isinya adalah pemahaman tentang definisi gas, sifat-sifat gas, keadaan gas, kemudian hukum gas untuk pertemuan pertama kimia fisik 1. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan materi misalnya. Jadi contoh di sini saya add activity, jadi tadi di sini Bapak Ibu mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Jadi ini ada tombol add an activity or resource, jadi di sini diklik. Nah, di sini ada macam-macam aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa tampilkan nanti. Ini assignment itu adalah tugas, kemudian attendance-nya adalah daftar hadir tadi Bapak Ibu. Nah, daftar hadir ini cukup dibuat satu. Kemudian ada chat, kalau Bapak Ibu mau sambil chattingan sama mahasiswa boleh juga. Kemudian ada feedback, ada forum, tadi itu yang seperti saya tampilkan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ada kayak forum, ini untuk apa saling share sama mahasiswa. Jadi misalnya ada mahasiswa bertanya di situ, kemudian nanti kita tinggal menjawab. Tidak mesti harus dijawab saat itu juga, Bapak Ibu bisa menjawabnya ketika Bapak Ibu punya waktu misalnya mau masuk, terus kemudian ada mahasiswa bertanya hari ini, ternyata baru malamnya Bapak Ibu bisa jawab, itu juga boleh kalau di forum. Nah kalau di chat ini lebih ke arah kayak live, jadi kayak Bapak Ibu balas langsung saat itu juga gitu, balas pertanyaan mahasiswa saat itu juga. Kalau forum masih bisa ditunda Bapak Ibu. Nah kemudian di sini juga ada game. Jadi sebenarnya kemarin saya ada memberikan mahasiswa kayak game, kayak tugas dalam bentuk game ya Bapak Ibu. Jadi ada crossword kemarin, kemudian ada kayak hangman, ada apa
hidden picture, jadi kayak gambar yang tersembunyi. Jadi bisa Bapak Ibu memberikan tugas dengan macam-macam bentuk di sini. Kemudian ada questionnaire, jadi ada questionnaire. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan questionnaire ke mahasiswa, contohnya kita ketika mau UAS atau UTS kan perlu mahasiswa mengisi questionnaire dulu. Nah, kemudian di sini ada Zoom meeting, cuman ini masih sebenarnya kayak link aja Bapak Ibu, masih link. Nah, sayangnya kemarin saya belum memanfaatkan ini karena saya masih belum punya Zoom meeting. Saya bisa lebih sering menggunakan Google Meet. Nah, kemudian resource-nya di sini buku. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan buku ke mahasiswa untuk dibaca misalnya ke mahasiswa atau file. Nah, ini filenya bisa dalam bentuk presentasi PPT atau PDF dan sebagainya yang mungkin Bapak Ibu mau sharing ke mahasiswa. Kemudian ada juga dalam bentuk folder. Nah, ini ada label. Nah, biasanya saya label ini gunakan untuk nanti menyematkan link Google Meet-nya. Nah, kemudian ada halaman dan URL. Nah, biasanya saya menggunakan yang file. Jadi, file ini saya klik, kemudian saya klik add. Nah, jadi di sini nanti Bapak-Ibu isikan misalnya judulnya adalah tadi teori gas misalnya. Jadi, judul pertama untuk file pertemuan pertama ini adalah teori gas. Kemudian Bapak-Ibu bisa isikan deskripsi singkat tentang teori gas itu apa. Boleh dicentang ini kalau untuk mau ditampilkan ke mahasiswa di halaman depan. Misalnya ini saya klik contoh. Nah, kemudian ini nanti akan ada tampilan add. Jadi ada kayak gambar kertas di sini Bapak-Ibu untuk mengupload file PPT atau PDF yang Bapak-Ibu miliki. Jadi nanti klik upload file, kemudian choose filenya. Nanti Bapak-Ibu bisa, contoh di sini saya masukkan ini misalnya. Nah, kalau tidak salah ada batasannya ya Bapak-Ibu. Jadi dari sistemnya, maksimal yang bisa dilampirkan adalah sebesar 8 giga. Nah, ini kemudian bisa diisikan misalnya materi satu, kemudian autornya tetap langsung, kemudian klik upload this file. Nah, ini ya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mau menambahkan misalnya filenya ada 2, 3, atau 4, boleh. Jadi klik ini lagi, nanti akan muncul di sini ada beberapa file. Nah, kemudian itu tadi yang saya sudah sampaikan Bapak-Ibu. Jadi bisa kita restrict access-nya, jadi access-nya bisa kita batasi. Contohnya misalnya saya mau mereka boleh mengakses ini dari tanggal. Jadi tadi ada pilihan kan Bapak-Ibu, ketika kita add restriction, di sini ada misalnya tanggal. Kalau tanggal ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mahasiswa boleh mengakses. Atau misalnya grade atau user profile atau set yang lainnya. Jadi nanti misalnya mahasiswa boleh, saya belum tadi memberikan apa, membuat daftar hadir. Jadi contoh misalnya saya belum masukkan pembatasan, jadi contoh saya tadi set and return aja langsung Bapak Ibu. Jadi nanti langsung muncul seperti ini. Dari gas. Nah, untuk mungkin saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau membuat daftar hadir, mungkin teman-teman operator juga bisa bantu. Jadi di sini yang di bagian atas kita buat cuma satu ya daftar hadirnya. Contoh di sini tadi attendance. Jadi klik add PPT registers di atasnya pertemuan satu. Kemudian klik attendance, kemudian add. Ini boleh diganti namanya menjadi daftar hadir.
Nah, kemudian di daftar hadir ini nanti boleh dikasih keterangan. Misalnya, biasanya keterangannya di dalam P itu present itu hadir, kemudian absen itu tidak hadir, terus kemudian ada L itu terlambat, late ya. Nah, kemudian ada, saya lupa satunya lagi, ini boleh di display, kemudian ini langsung aja set and return. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan muncul daftar hadir. Nah, ini belum bisa diisi Bapak Ibu. Jadi teman-teman operator atau Bapak Ibu dosen kan sudah membuat daftar hadir, kemudian diklik nanti daftar hadirnya. Nah, ini kan belum ada sebenarnya. Bapak Ibu bisa menambahkan add session. Jadi ada menu nanti add session. Nah, add session ini tipenya misalnya untuk semua siswa atau mahasiswa, kemudian tanggal mereka mulai pertemuannya. Jadi misalnya contoh mata kuliah kimia fisik 1 dimulai tanggal 18 Agustus. Itu 18 Agustus. 18 Agustus kan hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Jadi 18 Agustus dari jam misalnya ternyata kuliahnya dari jam 1 sampai jam 2 misalnya. Ini contoh. Contoh misalnya Bapak Ibu misalnya jam 2.40. Nah, ini nanti langsung dicentang aja. Nah, supaya menghindari Bapak Ibu membuat pertemuan minggu berikutnya, ini klik multiple session. Kemudian ini langsung dicentang Bapak Ibu. Repeat. Jadi kayak mengulang yang di atas tadi setiap hari Selasa, karena kan misalnya pertemuan untuk kimia fisik 1 itu kuliahnya adalah setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa diulang sampai tanggal berapa? Nah, misalnya tadi kita terakhir kuliah adalah tanggal 4 Desember nih Bapak Ibu misalnya. 4 Desember 2020. Jadi pengulangannya ini adalah setiap tanggal sampai tanggal 4 Desember 2020 dari tanggal 18 sampai tanggal 4. Jadi nanti otomatis akan dibuat. Nah, kemudian student recording-nya ini boleh ini dicentang. Jadi Bapak Ibu mau mahasiswanya yang mengisi daftar hadir sendiri. Jadi ini klik allow student to record on attendance. Jadi mereka merecord daftar hadirnya mah sendiri. Nah, ini automatic marking-nya bisa yes. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa buat QR code atau tidak perlu juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal yes aja. Boleh kalau mau menyampaikan misalnya Bapak Ibu pertemuannya menggunakan Google Meet atau Zoom, kemudian mahasiswanya tidak mengakses ke sini, bisa langsung nanti pakai QR code. Jadi mereka scan QR code-nya ke tampilan PowerPoint Bapak Ibu yang ditampilkan di Zoom atau di Google Meet, nanti mereka tinggal scan, otomatis nanti mereka akan disuruh login untuk mengisi daftar hadir, seperti itu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Nah, ini ini sudah, kemudian klik add. Nah, kalau sudah add, nanti langsung muncul Bapak Ibu kayak gini. Jadi, sudah dibuatkan, ini ada 16 pertemuan ya Bapak-Ibu, jadinya setiap hari Selasa, mulai dari jam 1 sampai jam 2.40, mahasiswa harus mengisi absen. Jadi, mereka bisa buat nanti di sini. Jadi, dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 16. Sampai terakhir nanti, pertemuan terakhir adalah di tanggal 1 Desember 2020. Jadi, mereka bisa nanti mengisi absen. Bapak Ibu nanti bisa mengecek nanti absen yang sudah mereka isikan dengan cara nanti klik di sini, ada kayak tombol. Jadi mereka, contohnya kalau untuk yang mahasiswa nanti akan take attendance. Jadi kalau diklik ini, mereka akan mengisikan misalnya, ini karena belum ada mahasiswanya, jadi mereka nggak bisa. Jadi ini ada nanti ada nama mahasiswa, kemudian nanti mereka P itu untuk hadir, itu L itu untuk terlambat, kemudian ini izin ya Pak, Bapak Ibu, excuse itu izin, kemudian A itu absen. Nah, biasanya kan mereka mengisinya yang present. Bapak Ibu bisa nanti mengecek
mahasiswa yang tidak mengisi itu biasanya ada yang kosong nanti atau ditandai biasanya merah biasanya kalau mereka dia belum mengisi daftar hadir ini. Oke. Itu untuk daftar hadir. Nah, kalau sudah kita buat session seperti ini, nanti tinggal diisikan oleh mahasiswanya. Nah, ini tadi kembali ke sini. Kan tadi teori gas. Mereka, saya buat tadi mau diaksesnya dibatasi. Misalnya, saya buat ini add restriction. Oke, nah ini. Jadi, ada activity completion. Jadi, mahasiswa harus mengisi, jadi ini ya, harus menyelesaikan atau mengisi daftar hadir dulu. Nah, ini must be mark complete. Jadi, mereka harus seperti ini. Syaratnya adalah mereka harus mengisi daftar hadir dulu, baru boleh mengakses materi yang saya sampaikan. Jadi, saya sudah klik di sini. Nah, jadi seperti ini, nanti akan muncul kayak abu-abu gitu Bapak-Ibu. Jadi mereka belum bisa mengakses materi teori gas kalau belum mengisi daftar hadir. Jadi otomatis mereka dipaksa untuk mengisi daftar hadir dulu supaya bisa mengakses mata kuliah atau materi teori gas. Nah misalnya tadi saya contohkan bagaimana cara menyematkan Google Meet. Nah, untuk menyematkan Google Meet, Bapak-Ibu, saya biasanya sudah buat di kalender. Jadi, saya login sebagai Feliana FMIPA Unwas ID. Misalnya tadi kan tanggal 18 Agustus ya, jadi saya langsung ke Google Calendar di sini. Masuk, terus ini saya setting tanggal 18 Agustus, kemudian saya klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Ini misalnya pertemuan kimia fisik 1. Saya buat waktunya ini tanggal 18, misalnya ini nah jamnya bisa kita ubah Bapak Ibu, misalnya kan tadi jam perkuliahannya jam 1 ya, jam 1 sampai jam 2. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini bisa di ulangi, repeat artinya bisa diulangi misalnya setiap Selasa. Jadi saya buat pertemuan ini, link ini bisa digunakan setiap hari Selasa jam 1 sampai jam 2. Jadi saya tidak perlu membuat link Google Meet setiap hari atau link Google Meet saat mau pertemuan dibuat lagi. Nah, saya bisa menggunakan ini. Nah, kemudian ini klik add Google Meet video conference. Jadi, nah, ini akan muncul kode Google Meet-nya ini yang saya kopikan nanti ke sana. Ke e-learning. Jadi, mahasiswa bisa mengaksesnya. Jadi saya contoh nih, saya save. Jadi tanggal 18 Agustus jam 1 sampai jam 2 itu adalah pertemuan kimia fisik 1. Nanti tanggal 25 dia akan muncul. Jadi setiap hari Selasa pertemuan itu ada muncul Bapak Ibu. Nah, kalau bagusnya lagi di kalender ini Bapak Ibu juga akan diingatkan nanti. Jadi biasanya kalau Bapak-Ibu yang suka lupa misalnya, oh ternyata karena kita kan mengajarnya daring ya Bapak-Ibu, jadi suka lupa kalau ternyata ada kuliah nih. Dengan ini, dengan setting di Google Calendar, jadinya kita nanti diingatkan lewat handphone, oh ternyata ada pertemuan perkuliahan hari ini, mata kuliah ini di jam sekian, seperti itu. Nah, ini saya kembali ke e-learning-nya. Nah, kemudian saya mau tambahkan di sini. Jadi, add activity and resource, kemudian saya kliknya ke label, nah kemudian klik add. Oke, saya nunggu sampai muncul. Nah, di sini boleh Bapak Ibu mungkin tulisan misalnya link pertemuan tatap muka secara daring atau misalnya saya mau munculkan dalam bentuk logo gitu Bapak Ibu, ini juga boleh. Jadi saya contoh logo Google Meet sudah ada saya sematkan di dalam, kemudian select this, nah ini kebesaran. Oke, ini saya ini, kemudian ini saya buat misalnya, mudah-mudahan nggak terlalu besar. Oke, kemudian klik save image.
udah kayak gini. Nah, kalau image-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian klik bentuk rantai ini, jadi kayak link. Saya masukkan tadi link Google Meet-nya ke sini. Boleh nanti ini Bapak Ibu centang misalnya ketika mereka klik langsung open new window. Nah, kemudian create link. Nah, ini aksesnya bisa dibatasi lagi Bapak Ibu. Jadi mereka baru boleh bisa mengakses link Google Meet-nya ini kalau sudah mengisi daftar hadir. Misalnya seperti itu atau sudah membaca tentang materi teori gas. Seperti itu. Boleh Bapak Ibu nanti sesuaikan. Misalnya tadi saya mereka baru boleh mengakses link ini kalau mereka sudah mengisi daftar hadir. Nah, kemudian klik save and return to course. Jadi nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah nanti sebagai mahasiswa mereka tinggal klik ini. Jadi mereka harus mengisi daftar hadir dulu, kemudian klik link ini. Kalau diklik kan nanti otomatis langsung diarahkan ke sini Bapak Ibu. Jadi mereka langsung muncul seperti ini nanti. Link Google Meet untuk pertemuan Kimia Fisik 1 pertemuan 1 misalnya seperti itu. Jadi otomatis nanti mereka akan masuk ke sini. Oke, mungkin itu. Kemudian selanjutnya misalnya Bapak Ibu sudah selesai pertemuan 1 sampai 7. Kita mau UTS, ujian tengah semester, atau misalnya tadi kalau tugas Bapak-Ibu bisa masukkan, misalnya tugas tadi di pertemuan satu, misalnya Bapak-Ibu langsung mau memberikan tugas, boleh. Nah, untuk tugas sebenarnya lebih mudah ya Bapak-Ibu memasukkannya. Jadi misalnya di sini assignment, kemudian klik add. Ya, mohon maaf Bu Feli, waktu 5 menit lagi. Oh iya Pak. Oke. Yeah. Nah, kalau untuk tugas, Bapak-Ibu langsung tuliskan saja. Jadi misalnya di sini tugas, kemudian nanti langsung tuliskan misalnya tugasnya apa kalau dalam bentuk tulisan. Kalau Bapak-Ibu mau menambahkan file, dia biasanya ada di sini. Ini karena loading saya, jadi tidak muncul. Nah, kemudian ketersediaannya, jadi tugasnya ini baru mulai muncul misalnya tanggal berapa, ini diklik enable. Kemudian batas terakhir mereka mengumpulkan adalah tanggal berapa. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti buatkan tanggal 22. Nah, kemudian untuk cut off-nya juga boleh atau tidak di enable juga nggak apa-apa. Terus kemudian ini untuk mengingatkan Bapak Ibu mengoreksi. Selebihnya paling sama ya Bapak Ibu. Restricted access, kemudian ini misalnya jumlah file yang bisa diupload berapa banyak. Biasanya kita satu ya Bapak Ibu, satu dengan limitednya berapa. Misalnya dari, ini ada pilihannya, tapi dari server biasanya sudah memberi limit maksimal kalau nggak salah 8 MB aja. Jadi kalau bisa maksimal adalah 5 MB. Nah, kemudian file yang bisa dimasukkan misalnya Bapak Ibu langsung ketik PDF, .docx misalnya seperti itu. Atau tidak harus dipilih sih Bapak Ibu biasanya. Nah, ini juga bisa diklik choose misalnya seperti itu untuk misalnya all types, kalau mau all type jadi save change. Jadi mereka langsung boleh nanti tipe filenya nanti. Nah, kemudian kalau sudah save and return course. Kalau untuk soal UTS mungkin saya langsung lihatkan aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk soal ujian akhir itu seperti ini. Nah, untuk kalau sudah dibuat nanti, kan tadi sama ya Bapak Ibu, di tampilan yang sebelumnya, tadi munculnya harusnya ini, yang di sini UTS, add activity and resource-nya misalnya, tadi pilihannya adalah quiz, kemudian nanti klik add. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa tuliskan nanti judulnya, misalnya ujian tengah semester, kemudian deskripsinya Bapak Ibu, misalnya ujian ini soalnya adalah esai atau pilihan ganda atau campuran antara esai dan pilihan ganda, kemudian timingnya, ini masalahnya loading,
timingnya nanti bisa disetting, saya langsung lihatkan aja di sini ya Bapak Ibu. Nah ini saya contohkan, ini deskripsinya adalah ujian ini merupakan campuran soal pilihan dan soal esai. Kemudian ada instruksi waktu ujiannya dari jam berapa, kemudian tidak ada perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu, lagi-lagi masalah koneksi. Pak Feli, sambil nunggu, ini Pak Rudi bertanya, Fel. Iya, Pak. Apakah jika dalam ujian dosen memberikan tenggat waktu dan mahasiswa mengumpul lewat batas waktu, apakah ada opsi, satu, tidak bisa menerima, tidak bisa mengirim, kedua, bisa mengirim, tapi ada tanda late submitted. Itu seperti apa kalau di Moodle? Kalau nah, yang terlambat itu. Nah, itu Pak. Nanti saya akan munculkan di sini. Saya akan kasih tahu. Jadi, di timing ini kan nanti Bapak Ibu misalnya kuisnya dibuka tanggal 15 Juni jam 3 sampai jam 7 sore misalnya seperti itu. Jadi tertutupnya jam 7, jam 5 sore, Pak. Oh. Nah, kemudian ini when time ketika waktunya sudah habis, apa yang terjadi? Di sini ada 3 pilihan. Jadi kalau yang pilihan pertama itu adalah open attempt. Jadi masih terbuka pilihan tapi langsung tersubmit otomatis. Seperti itu. Kemudian ada pilihan yang kedua. Jika waktunya sudah habis, mereka masih bisa mensubmit tapi tidak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya seperti itu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Atau ini yang ketiga adalah mereka wajib mensubmit. Jadi ada nanti tombol pilihan submit yang terakhir, Pak. Jadi mereka kan sebenarnya waktu mengisi ada save, kemudian submit. Nah, kalau mereka tidak mengklik tombol submit, otomatis di sini tulisannya adalah tidak dihitung. Jadi dianggap mereka tidak mengerjakan. Nah, saya biasanya lebih memilih karena kasus mahasiswa ini sering kadang koneksinya macam-macam ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga saya pilihannya adalah open attempt submitted. Supaya walaupun mereka belum selesai mengerjakan atau belum selesai mengklik submit, otomatis nanti mereka akan terklik atau otomatis langsung di submit jawaban-jawaban yang sebelumnya. Nah, untuk yang late tadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada di setting time limit biasanya. Cuma saya jarang gunakan ini karena lagi-lagi kendala mahasiswa koneksi di tempat masing-masing itu berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Kalau soalnya itu upload tugas dia, Phil? Iya, Pak. Kalau upload tugas? Ah, kalau tadi ada saya tampilkan yang tugas ya. Jadi kalau yang tugas, nanti ada muncul kalau Bapak-Ibu. Contoh misalnya di yang tadi ya. Enggak, maksudnya ketika ada tenggat waktu, lepas dari itu dia bisa upload tugasnya enggak? Kalau tugas masih bisa ngupload, tapi nanti ada tulisan bahwa dia terlambat. Oh, gitu ya. Seperti di Google Classroom gitu ya. Iya. Jadi, kan ini tadi yang contoh tugas ya, Bapak-Ibu. Kalau yang tugas, kalau di tugas ini nanti ada listnya jawaban mahasiswa di sini. Jumlah yang berpartisipasi berapa, yang submit berapa. Nanti kemudian ada nanti yang terlambat gitu. Jadi kayak ada yang terlambat memasukkan. Biasa ada seperti itu. Nah, kemudian ini saya lanjutkan ya, Pak Wasono. Atau ya, mungkin ada lagi. Ya. Nah, atau ini mungkin sudah. Kemudian grade-nya. Grade-nya ini, nah ini yang tadi saya bilang, Bapak-Ibu harus men-setting ini harus cuman diisi satu. Jadi, cuma boleh diizinkan satu kali pengisian saja. Kalau unlimited, nanti mereka bisa coba-coba, Bapak-Ibu. Jadi, sampai seterusnya. Jadi, mereka bisa submit berulang-ulang. Jadi, makanya ini di-setting satu kali. Satu kali saja. Nah, kemudian ini biasanya otomatis deferred feedback biasanya. Kemudian ini review option-nya. Nah, saya biasanya suka untuk ini, ketika saat dia mengisi, itu cuman ini yang dicentang. Kemudian sesaat setelah dia mengisi, mereka hanya bisa melihat pengisian, apakah itu benar atau salah, atau nilainya. Nah, kemudian baru nanti mereka boleh atau bisa mengakses jawaban benarnya
ketika sudah kuisnya tertutup. Jadi ada kadang nanti kasusnya mahasiswa, kalau kita sudah centang di sini, right answer, jadi kayak jawaban benar, takutnya nanti mereka ngasih tahu jawaban yang benarnya ke temannya. Makanya ini biasanya saya di-uncentang atau di-uncheck, yang baru saya centang itu nanti ketika sudah kuisnya tertutup. Jadi sudah kuisnya tertutup, maka... Mohon maaf, Bu Feli. Iya, Pak. Ah, screen-nya kok nggak kelihatan ya? Screen apa ya? Share screen-nya tadi, Feli. Ini kok punya saya kotak-kotak gini ya? Gimana? Feli ada masalah kah? Nggak? Oh, sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, baru terlihat. Oh, saya kayaknya harus ke sini, Pak. Ya, 5 menit lagi, Feli. Silakan. Iya, Pak. Ini kayaknya karena koneksinya. Kayaknya karena saya ganti ke apa? Ke ini kali, Pak. Maaf, Bu Feli, saya langsung tanyakan saja. Ini berarti dosen-dosen harus mendaftar dulu siapa yang berkeinginan untuk menggunakan e-learning ke operator atau bagaimana ya baiknya ya? Kalau kemarin sih kan teman-teman operator sudah membuatkan beberapa mata kuliah ya, Bu ya. Tapi mungkin kalau ada dosen-dosen yang berminat bisa langsung menghubungi operator, Bu, untuk segera dibuatkan kelasnya. Saya lanjutkan sedikit ya, Bu ya. Oke, jadi ini tadi sudah dicentang ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya sampaikan tadi, ketika sudah selesai kuis, baru mereka bisa melihat jawaban benarnya apa, kemudian feedback dari dosennya seperti apa. Itu mungkin sama aksesnya tadi. Jadi mereka baru boleh bisa mengakses kuis kalau sudah mengisi kuesioner UAS. Jadi ini ada pilihannya, kalau sudah nanti tinggal save and return. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak-Ibu tinggal ke arah sini untuk mengedit quiz atau saya klik di sini edit quiz. Kalau belum ada soalnya, biasanya masukkan question bank. Jadi, Bapak-Ibu nanti menuju ke question bank. Nah, ini tampilannya. Jadi, karena ini sudah diisi ya, Bapak-Ibu, jadi nggak bisa di-add soal. Jadi ini contoh soal-soal yang saya berikan ke mahasiswa. Kalau Bapak Ibu mau membuat soal, di tadi di sini ada pilihan question bank. Jadi kayak bank soal. Bapak Ibu mungkin bisa dicicil dari saat ini, misalnya mau buat bank soalnya. Jadi ini contoh adalah bank soal saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat soal, jadi ini nanti create new question. Jadi buat soal baru. Nah, ini ada macam-macam Bapak Ibu. Ada pilihan ganda, salah benar, ada matching, jadi kayak matching misalnya gambar A dimatchingkan dengan apa itu bisa, kemudian short answer, ini ada numerical biasanya untuk teman-teman di statistika maupun di matematika, ada perhitungan juga, kemudian ada kombinasi. Nah, ini kombinasi biasanya kombinasi antara soal short answer dengan yang panjang-panjang biasanya, itu biasanya di situ bisa. Ini ada essay dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa coba explore lebih lanjut ini. Jadi mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Nah, itu kalau mau dipilih, ini contoh saya memasukkan contoh di sini soal geometri. Ini yang ini misalnya. Saya lihatkan satu contoh soalnya Pak Wasono untuk terakhir. Iya. Jadi ini contoh misalnya
soal ikatan logam adalah interaksi antara antara ion logam dengan apa begitu. Nah, terus ini default marknya itu adalah jika dia benar, dia dapat nilai berapa gitu Bapak Ibu. Misalnya 2. Boleh Bapak Ibu silahkan. Nanti misalnya Bapak Ibu berencana punya soal ada 10, total nilainya adalah 100, maka misalnya masing-masing 10 untuk satu soal. Nah, kemudian ini untuk jawaban benarnya misalnya adalah true or false. Jadi tadi saya pilihan Bu Feli. Bu Feli. Gimana? Sinyalnya, sinyal Pak. Sinyalnya ya. Ya. Oke, sepertinya mungkin agak sedikit bermasalah sinyal dari Bu Feli. Oh, terkeluar ya. Oke, sepertinya terkeluar dari Bu Feli, dan mungkin tadi sebenarnya sudah di penghujung ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang mau didiskusikan, tapi mungkin Bu Felinya masih bisa belum bisa sambil masuk. Menunggu, Pak. Gimana Ibu? Operator bisa menyampaikan yang sudah dilakukan selama ini seperti apa, salah satu mewakili mungkin? Masih ada nggak teman-teman operator? Masih ada Bu, di sini ada Mas Adi, Mbak Siti Maisara, kemudian siapa lagi nih? Mbak Vika juga masih ada. Ya, silakan mungkin rekan-rekan operator bisa menyampaikan. Mungkin perwakilan Mas Adi mungkin. Baik Pak, wassalam. Terima kasih. Okay. Mungkin saya coba nyicil untuk enrollment K-nya dulu setiap mata kuliah. Baik untuk enrollment K-nya mahasiswa maupun dosen. Nanti untuk selanjutnya, memang ada prosesnya memang panjang sekali. Untuk sementara kita mau bikin enrollment-nya dulu Bu, untuk kelasnya tiap mata kuliah. Itu Pak Wasono. Oke. Baik, terima kasih Mas Hadi. Nah, mungkin ada tambahan dari teman operator yang lain, Mbak Maisara atau Mbak Vika, silakan. Mas Rahman. Ada Mbak Ria juga dari biologi. Atau mungkin usul saja. Mungkin Prodi juga bisa bantu, Bapak Ibu Kajur, Sekjur, Kopodi, kira-kira sudah ada masukan atau rencana dari Bapak Ibu yang mau menggunakan, jadi yang diutamakan mata kuliah yang dimasukkan tadi yang dibuatkan enroll key-nya adalah yang sudah berencana akan menggunakan, didulukan gitu. Jadi operatornya mendulukan mata kuliah itu yang dibuatkan. Ya, baik. Mungkin ide bagus, Bu Sri. Jadi tidak semuanya mata kuliah di Prodi itu dibuatkan, Bu, ya. Jadi mungkin setiap dosen mungkin bisa lapor ke Kaprodi, nanti Kaprodi bisa lanjut ke operator. Jadi teman-teman rekan-rekan yang menyiap betul-betul bersiap untuk di menggunakan e-learning ini bisa menyampaikan kepada operator untuk bisa mendapatkan enrollment key-nya. Ya, baik. Mungkin langsung aja karena waktu juga sudah cukup siang. Berikutnya adalah pemaparan atau sharing dari beberapa teman dosen dari 4 jurusan yang sudah menggunakan e-learning pada semester genap 2019-2020 kemarin. Di sini ada beberapa teman-teman. Mungkin saya mulai dari MIPA. MIPA berarti M, Matematika. Saya mulai dari jurusan Matematika dulu. Di sini ada Bu Meliani Siringgo-Ringgo yang kemarin sudah dari Prodi Statistika, yang kemarin sudah menggunakan platform Moodle-nya untuk pembelajaran di semester genap 2019-2020. Ya, kepada Bu Meliani, waktu sekitar 10 menit, Bu Mei, untuk menyampaikan sharing-nya selama kemarin proses pembelajarannya seperti apa. Kepada Bu Mei, saya persilakan. Ya, baik. Selamat
Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang Bu. Saya mohon izin share screen di Bapak Ibu. Oke, apa sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu Mei, sudah terlihat screen-nya. Baik, sebentar ya. Ya, Bu Mei kemarin megang mata kuliah riset operasi ya di program studi. Suaranya tidak begitu jelas, Bu Mei. Ya, iya Bu, iya Pak. Masih terdengar suara saya, Pak? Ya, masih, tapi tidak ada... Ya, mungkin karena jaringan saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Silakan, Bu. Oke. Oke. Jadi, saya mungkin saya mohon izin hanya untuk membagi pengalaman saya yang sudah menggunakan e-learning. Kemarin sempat mengulang e-learning-nya FMIPA dan kemudian dipindah Bapak Ibu ke e-learning Unmul. Jadi sejauh ini saya juga sebelumnya karena kita sempat online itu 2-3 pertemuan untuk setengah semester sudah mulai online. Jadi kemarin awal-awal saya menggunakan Google Classroom sebelum menggunakan e-learning. Jadi kalau pengalaman saya sendiri menggunakan e-learning ya kemudahan ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kita mengatur perkuliahan kita, dimana kalau misalnya sebenarnya lebih mudah kalau kita sudah mempunyai materi. Jadi ketika kita sudah mempunyai materi di kemarin saya full 7 pertemuan dari pertemuan ke 9 itu kalau materinya sudah ada kita setting perkuliahannya itu lebih mudah. Jadi mungkin setting perkuliahan selama seminggu saja sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun kita sebenarnya e-learning ini kan asinkronus, pembelajaran yang asinkronus. Jadi kalau memang Bapak-Ibu tidak mengharapkan pertemuan yang tatap muka via daring, hanya membagi video perkuliahan atau membagi materi perkuliahan, e-learning ini sangat membantu. Mungkin satu minggu awal Bapak-Ibu men-setting semua pertemuan, tinggal tadi seperti yang dikatakan Bapak-Ibu, kita tinggal mengatur pembahasannya kapan pertemuan pertama dibuka, kapan pertemuan dibuka, kemudian kapan pertemuan ke 10 dan selanjutnya dibuka. Jadi kalau saya setiap pertemuan saya sudah membatasi ada kapan bisa diakses pertemuan 11 dan selanjutnya. Kemudian kalau saya tadi kalau Bu Felin membuat daftar hadir di awal, kalau saya tidak, saya membuat daftar hadir di setiap pertemuan. Jadi kalau misalnya saya kira-kira melihat mahasiswa, mungkin ketika saya hanya membagi file presentasi ya, atau file PDF tentang materinya, saya biasanya buat presensi atau daftar hadir itu dari 3 kali. Jadi di awal perkuliahan, di tengah perkuliahan, dan di akhir perkuliahan. Jadi saya berharap selama perkuliahan mahasiswa tetap stay di e-learning-nya. Karena saya sebenarnya perkuliahan asinkronus, tapi saya membuatnya jadi sinkron gitu ya, Pak Bapak Ibu. Jadi di setiap pertemuan biasanya saya membuka forum chat, menu chat. Jadi ketika saya membagikan materi, mahasiswa yang membaca, saya akan menampilkan forum chat ya, diskusi via chat supaya
ketika ada pertanyaan, saya sudah bisa langsung membalas pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian, kalau untuk video conference, saya beberapa kali pernah sekali pakai semua video conference yang ada di, yang disediakan oleh e-learning Unmul, itu tidak bisa digunakan. Jadi, ujung-ujungnya saya menggunakan Google Meet. Saya kemarin pakai Jitsi, ternyata mahasiswa juga Jitsi itu tampilannya langsung di e-learning ya, Bapak Ibu. Jadi, dia tidak membuka window baru. Kalau yang Jitsi ada pilihannya. Ya, mohon maaf, Bumi. Menambahkan aktiviti. Bumi? Apa? Ya, suaranya kok agak gemerisik tidak ya? Tidak dengar ya, Pak ya? Terdengar, tapi agak kurang jelas. Agak berisik. Ya, saya. Atau lagi sakit tenggorokan ini, kata Pak Erun. Ibu ini kayaknya karena... Bumi pakai headset. Ya, saya juga ya. Saya terdengar, Pak Erun. Agak ya, mohon maaf. Ya. Saya juga kurang mendengar suara Pak Usono ini. Suaranya Bung ya. Stop share saja ya. Oke. Atau mungkin saya beralih dulu ke teman dari jurusan lain mungkin, Bumi, gimana? Iya, saya stop share aja, Bapak. Oke. Ini udah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, tapi agak berisik, agak... Nggak jelas. Nggak jelas. Oke. Okay. Mungkin teman-teman yang lain dulu. Oke. Okay. Kenapa? Iya, sinyal saya mungkin, Pak. Ya, saya beralih ke teman yang lain dulu. Ya, baik. Berikutnya mungkin mohon maaf ya, dari mungkin Bumi agak sedikit bermasalah dengan jaringan. Yang berikutnya dari biologi. Di sini ada Pak Muklis. Pak Muklis, gimana? Siap 86, Pak Muklis? Apa? Pak Muklis, siap? Gimana Pak Muklis? Suaranya belum terdengar juga. Yang lain, Pak. Iya, Pak. Abu Dirgarini mungkin? Iya, Pak Wasono bisa dengar suara saya ya? Iya. Jelas sekali suaranya, Bu. Gambarnya juga jelas, Ibu. Ya, mungkin inilah salah satu kendala yang mungkin kita hadapi semester depan ya, Pak ya. Pematerinya kena sinyal yang kurang bagus semuanya. Tapi ini ya ini kondisi di Samarinda gitu ya, Pak. Ya, baik, mungkin kita langsung beralih ke dari teman jurusan kimia ya, yang mungkin nanti akan disampaikan sharing ya oleh Ibu Dirgarini. Di home-nya juga lelet ini. Iya, Pak, sepertinya jaringan ini di home-nya. Iya. Ya, ini karena Indihome lagi bermasalah memang Pak Wasono beberapa hari ini, mudah-mudahan jaringan saya lancar ya Pak ya. Oke, saya izin teman-teman, Bu Mei, Bu Peli, Pak Mufi, saya izin loncat duluan sesuai dengan rundown acara. Pak Wasono, apakah screen saya sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu Rini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di siang ini. Izinkan saya untuk share pengalaman saya selama menggunakan e-learning di semester genap 2019-2020. Di semester genap yang lalu, saya mengajar 4 mata kuliah, yaitu kimia zat padat, kimia fisika 2, dan kinetika kimia. Mata kuliah kimia zat padat, saya mengajarkan mata kuliah ini secara luring atau tatap muka karena kebetulan waktu itu memang belum ada restriksi dari universitas untuk mengajar secara tatap muka dan pandemi belum terlalu parah situasinya. Kemudian untuk 3 mata kuliah yang lain yaitu kimia anorganik fisik, kimia fisika 2, dan kinetika kimia,
sistem pembelajaran langsung beralih ke metode daring atau online. Cukup cepat memang perubahannya, sehingga sangat amat wajar kalau tidak semua dari kita bisa menguasai sistem yang memang sudah disediakan oleh UMNO, karena memang perubahannya sangat cepat. Baik, saya akan dari tiga mata kuliah dari yang saya ajarkan selama semester lalu, saya mengambil contoh satu mata kuliah yaitu kinetika kimia yang menggunakan e-learning UMNO ACID. Dalam pembelajaran menggunakan sistem daring atau online, saya menggunakan multi aplikasi. Jadi banyak sekali aplikasi yang digunakan, yaitu Google Meet, Zoom, WhatsApp, Google Form, Mentimeter, Socrative, PowerPoint, dan YouTube. Nah, apa kaitannya dengan e-learning UMNO ACID? Seperti penjelasan Ibu Feli sebelumnya, e-learning UMNO ACID ini merupakan sistem learning management system atau LMS berbasis Moodle yang memungkinkan kita melakukan integrasi penggunaan multi aplikasi pada proses pembelajaran. Jadi, kita bisa menggunakan banyak aplikasi, dan saya ibaratkan e-learning ini adalah sebagai rumah dan kemudian penuh dengan kamar-kamar yang bisa kita isi dengan berbagai macam aplikasi. Ini adalah contoh laman e-learning saya, dan di bagian sebelah kiri layar Bapak Ibu yang saya beri kotak merah itu adalah daftar mata kuliah yang sudah saya ajarkan dan saya integrasikan dengan e-learning UMNO ACID dan mata kuliah yang akan dilaksanakan semester depan. Untuk sharing pengalaman, saya akan mengambil satu mata kuliah yaitu kinetika kimia. Untuk mata kuliah kinetika kimia, saya ampu bersama Ibu Feli dan kami berdua menggunakan e-learning mulai dari proses awal sampai akhir. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah bisa lebih dari satu dosen mengampu mata kuliah dan menggunakan e-learning dengan sistem yang sama? Jawabannya adalah bisa. Jadi baik saya dan Bu Feli punya akses yang sama untuk mata kuliah ini, dan kita tidak mempunyai, maksudnya sistem ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi apa yang dilihat Bu Feli dan saya adalah sama selama kita mampu mata kuliah di sini yang sama. Nah, seperti contoh dari Bu Feli sebelumnya, bahwa kita bisa menambahkan gambar supaya mahasiswa menjadi lebih tertarik terhadap mata kuliah kita dan tampilan di e-learning jadi lebih baik. Kemudian bisa kita tambahkan deskripsi dan pustaka apa saja yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran secara online. Selanjutnya, ini adalah contoh di mana kami meletakkan, menyematkan materi pertemuan dan tugas-tugas. Jadi kita bisa letakkan materi dan tugas, materi diskusi dan tugas, dan lain-lainnya. Jadi ini yang sudah kami lakukan selama mengajar kinetika kimia dengan mengintegrasikan e-learning dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kami juga sudah menggunakan e-learning. Untuk e-learning UMNO ACID tadi, ini sendiri yang sudah dijelaskan oleh Bu Feli, memungkinkan kita untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Untuk UTS yang diampu yang di mana diampu oleh Bu Feli, UTS-nya menggunakan dua sistem yaitu pilihan ganda dan esai, sementara saya sendiri membuat ujian akhir semester dengan sistem esai. Oke. Ini adalah contoh dari soal esai yang saya berikan kepada siswa, dan ini saya ambil dari laman contoh dari satu mahasiswa yang sudah mengupload hasil atau jawaban ujian akhir semester. Jadi salah satu yang mungkin menjadi PR bagi kita semua adalah bagaimana membuat soal ujian akhir semester yang minim untuk diplagiasi gitu. Jadi kendala atau tantangan terbesar bagaimana sih membuat soal yang kira-kira mahasiswa tidak bekerja sama. Nah, ini yang saya lakukan adalah membuat soal esai secara unik. Misalkan contohnya saya meminta siswa untuk menghitung order reaksi, konstanta laju reaksi, dan konsentrasi, di mana data yang diketahui itu unik untuk tiap siswa.
misalnya konsentrasinya adalah 0,004XX, dan XX ini adalah dua angka terakhir pada nomor induk mahasiswa masing-masing. Dengan metode seperti ini, maka tiap siswa akan memiliki jawaban yang berbeda dan unik, karena tidak mungkin siswa menduplikasi mahasiswa yang lain karena tiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda-beda. Nah, di e-learning ini kita bisa melihat response history. Jadi, kapan siswa itu mengerjakan, kapan dia selesai mengerjakan, dan kapan dia, apakah dia mensubmit dengan baik atau tidak. Jadi, di sini kita bisa melihat response history dari siswa. Nah, bagaimana cara siswa untuk mengupload jawaban? Ada berbagai macam cara. Cara yang pertama, misalkan untuk siswa A, mahasiswa ini mengupload jawabannya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk foto. Jadi mahasiswa ini mengerjakan di kertas, kemudian dia foto atau dia scan, kemudian mahasiswa ini mengupload jawabannya pada e-learning Indonesia ID. Dan kita bisa, ketika kita klik tautan ini, kita bisa melihat contoh dari jawaban siswa dan kita bisa nilai sesuai dengan nilai yang kita tentukan. Atau siswa juga bisa mengirim jawaban dalam bentuk file, file apapun, bisa dalam file Word atau Excel. Ini salah satu contoh dari jawaban mahasiswa saya yang mengirimkan dalam bentuk Excel. Jadi sebagai dosen kita bisa mengecek apakah jawaban yang diberikan siswa benar atau tidak. Jadi untuk satu jenis soal bisa kita open apakah mahasiswa menjawab dengan metode pengiriman files, file Excel, PDF, JPEG, atau lain-lainnya. Jadi sistem ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana kita menilai ujian mahasiswa secara online. Saya tutup nama mahasiswa untuk privasi mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ini adalah ketika mahasiswa sudah menjawab, maka kita bisa melihat jawaban dari mahasiswa. Di sini centang hijau menyatakan bahwa memang kita sudah mengoreksi. Kalau tandanya cross atau silang merah, artinya kita belum mengoreksi jawaban tersebut atau memang mahasiswa tersebut tidak mengisi jawabannya atau tidak mengirimkan file untuk menjawab pertanyaan dari kita. Kemudian kita bisa menilai jawaban yang diberikan oleh mahasiswa sesuai dengan nilai yang kita tetapkan sebelumnya. Di sini saya, Bapak Ibu bisa melihat di sudut kanan atas ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ada nilainya 30, 20, 25, dan 25. Jadi Bapak Ibu bisa menetapkan berapa nilai untuk masing-masing soal. Dalam kasus ini ada 4 soal dengan grade yang berbeda-beda. Kelebihannya ketika Bapak-Ibu mengoreksi secara online dengan SI, Bapak-Ibu tidak perlu menjumlahkan secara manual lagi ketika kita mengoreksi jawaban siswa dengan metode manual yang selama ini kita lakukan. Jadi sistem akan menjumlahkan secara otomatis. Nah, kelebihan dari e-learning yang saya rasakan juga adalah ketika kita selesai mengoreksi jawaban siswa, maka akan muncul kurva berapa sih range nilai range nilai mahasiswa ketika mengerjakan soal kita. Menurut saya, dan bagi saya, ini penting untuk koreksi saya sendiri, apakah saya membuat soal dengan tingkat, misalkan, terlalu mudah, terlalu susah, atau bisa menggambarkan kemampuan siswa di kelas. Nah, di sini, dari sistem e-learning memberikan grafik ini secara otomatis, sehingga saya tahu, oh, ternyata mahasiswa saya memang ada yang kurang, ada yang menjawab soal saya dengan baik dan bahkan bisa mendapat nilai 100. Menurut saya ini penting untuk koreksi saya atau evaluasi saya sebagai dosen. Kemudian, sistem ini yang seperti dijelaskan Bu Feli memungkinkan kita memberikan kuesioner kepada mahasiswa secara online. Sebelum masa pandemi, kuesioner ini diberikan kepada siswa dalam bentuk cetak di mana siswa mengisi jawabannya secara manual dengan menggunakan pulpen dan mereka mengisi di atas kertas. Dengan menggunakan e-learning Umwaji ID, kita bisa memberikan kuesioner secara online. Apa sih kelebihannya kuesioner secara online ini? Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan, kita bisa mendownload hasil evaluasi siswa kepada kita. Jadi
Bapak-Ibu mungkin masih ingat ketika masa akreditasi ada angka-angka penilaian yang sebelumnya memang kita tidak tahu ketika sistem evaluasi itu dilakukan dalam bentuk cetak. Siswa sebelumnya hanya memberikan nilai, tetapi sebagai dosen kita tidak pernah tahu sebetulnya berapa sih nilai kita, apakah kita baik dalam mengajar atau tidak. Nah, dengan menggunakan kuesioner secara online ini, kita bisa mendownload hasil evaluasi dari mahasiswa dan kita bisa mendapatkan nilai rata-rata penilaian siswa terhadap kita. Nah, di sini saya berikan contoh hasil evaluasi siswa terhadap cara pengajaran saya, dan saya bisa menilai, oh kira-kira poin mana yang harus saya tingkatkan untuk pembelajaran sesudahnya. Satu hal yang mungkin perlu dicatat bahwa untuk sistem kuesioner ini tidak bersifat anonimus, artinya nama siswa bisa kita lihat. Sehingga Bapak-Ibu perlu berbesar hati untuk melihat kuesioner ini dan jangan baper ketika siswa memberikan nilai yang kurang baik kepada Bapak-Ibu. Kemudian, satu hal lagi, kendala yang dirasakan mahasiswa untuk e-learning adalah mengenai jaringan. Tetapi sejauh ini, untuk mata kuliah yang saya ampu, khususnya kinetika, semua siswa dapat menggunakan e-learning dengan cukup baik, walaupun terdapat kendala teknis di beberapa titik. Baik, itu saja Pak Wasono sharing dari saya untuk pengguna e-learning UNMUL Aceh ID, dan bagi Bapak-Ibu, selamat menggunakan e-learning. Jangan takut untuk menggunakan e-learning karena sampai sekarang saya juga masih belajar dan kemudian. Begitu Pak Wasono sharing dari saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih kepada Bu Dirgarini yang sudah menyampaikan sharingnya ya terkait dari jurusan kimia ya terkait evaluasi. Dan saya sampaikan mungkin mohon maaf Bapak Ibu ya yang sudah bertanya di forum chat ya mungkin ada beberapa yang masih belum bisa terjawab ya. Insya Allah nanti akan kami tetap jawab mungkin dalam forum yang berbeda ya. Berikutnya ke jurusan fisika ya sebelum nanti ke jurusan matematik dan biologi. Oh ya, kemarin saya juga mungkin sempat ada semacam pengalaman ya ketika membuat soal evaluasi. Karena kemarin saya mencoba, biasa kalau kita ujian itu selalu esai, jadi tanpa kita pedulikan nanti jawabannya, ya tanpa kita mencari dulu jawabannya. Nah, ternyata kemarin ada sedikit evaluasi buat saya ketika saya membuat soal pilihan ganda. Karena mungkin saking semangatnya sampai jam 2 dini hari saya buat, dan setengah 8-nya saya tuliskan, ternyata ada beberapa soal yang mungkin ternyata tidak ada jawabannya. Jadi mungkin saking semangatnya, karena mungkin biasa kita soalnya IC gitu kan, kita soal pilihan ganda berarti harus mencocokkan dari 5 opsi, mana yang harus berbeda dan mana yang ada jawabannya. Ada jawabannya tetapi ternyata mungkin salah kuncinya, itu juga mungkin menjadi permasalahan sendiri bagi kita. Ya baik, terima kasih tadi Bu Degarini. Berikutnya ke jurusan fisika. Ya. Di sini ada Bu Devina yang mungkin akan menyampaikan sharing pengalamannya ya terkait pembelajaran online yang kemarin. Kepada Bu Devina, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wasono. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit pengalaman saya dalam penggunaan e-learning di semester lalu. Oke, Bapak Ibu, jadi di semester lalu saya menggunakan dua aplikasi yaitu Zoom dan e-learning yang digunakan di FMIPA yaitu Moodle. Kemudian di Zoom sendiri ini contoh beberapa untuk mata kuliah dan beberapa pertemuan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ada beberapa link di sini nanti yang hadir, dan untuk pembuatan Zoom-nya mungkin Ibu, Bapak dan Ibu sudah familiar untuk pembuatan Zoom-nya. Kemudian ini saya masih menggunakan e-learning fmipa.unmul.ac.id. Jadi kemarin waktu migrasi ke unmul.ac.id itu sedikit bermasalah untuk mata kuliah saya. Jadi saya masih menggunakan yang lama. Kemudian ini salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menggunakan e-learning. Kemudian
di sini, jadi mungkin belum selengkap dari penjelasan Bapak-Ibu sebelumnya, jadi di sini saya masih, karena saya mengcombine antara Zoom dan Moodle, jadi perkuliahannya online yang menggunakan Zoom, kemudian untuk materinya, saya minta mahasiswa untuk mendownloadnya via Moodle. Jadi saat itu, mahasiswa setelah perkuliahan, mereka bisa mendownload materi-materinya di e-learning. Oke, kemudian selain materi, saya juga melaksanakan kuis dan juga UAS itu melalui e-learning. Oke, ini salah satu contoh soal. Jadi, karena di fisika kebanyakan soal-soalnya adalah esai, jadi ada di sini jawaban esai yang bisa langsung dijawab secara langsung oleh mahasiswa, atau yang di sini misalkan saya minta mahasiswa untuk menghitung, maka seperti yang disampaikan oleh Bu Dirgari ini sebelumnya, mahasiswa akan mengupload hasil pekerjaan mereka. Jadi di sini terlampir hasil jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Oke, kemudian untuk jenis-jenis UAS-nya sendiri, nah di sini saya untuk meminimalisir mungkin kecurangan yang terjadi pada saat ujian, jadi saya membagi kelompok dari 33 mahasiswa, saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugasnya, dan masing-masing kelompok punya soal yang berbeda. Jadi di sini juga saya batasi waktunya, jadi masing-masing kelompok hanya punya waktu mengerjakan 20 menit, dan lewat dari itu maka mereka tidak dapat mengerjakan soalnya. Nah, mungkin kendala yang dihadapi juga kurang lebih sama seperti Bapak-Ibu yang lainnya, jadi untuk jaringan itu sering sekali bermasalah di mahasiswanya. Jadi pada saat kita menetapkan waktu pengerjaan 20 menit, terkadang 20 menit di kita, di mereka itu berbeda saat membukanya. Jadi pengalaman pernah saya sudah buka di situ teng jam 10, tetapi ternyata pada saat mahasiswa buka, dia baru bisa membukanya di 10 lewat 5 atau 10 lewat 10. Jadi terkadang juga ada perbedaan waktu, dan terkadang misalkan kita set durasinya pas 20 menit, itu juga entah dari sistem atau bagaimana, tiba-tiba di mereka belum sampai 20 menit itu sudah tertutup ini ya sistemnya. Nah, jadi kendala-kendala seperti itu mungkin tadi yang sudah dijelaskan Bu Feli. Jadi bisa di open attempt ya Bu ya. Jadi bisa semua memasukkan atau mensubmit filenya di luar waktunya. Email seperti itu. Ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, jadi ini pengerjaan dari kelompok kedua. Nah, kemudian ini contoh yang sudah dikerjakan. Jadi di sini mahasiswa mensubmit hasil-hasil tugas mereka atau kuisnya. Kemudian kita beri penilaian. Nah, karena di sini kebanyakan soal-soal saya adalah esai dan saya pemberiannya secara manual, jadi saya tidak inputkan di sini Bapak-Ibu untuk nilainya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bapak-Ibu. Saya kembalikan ke Pak Wasono. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devina yang sudah menyampaikan pengalamannya. Sama-sama, Pak.
Ya, selamat siang. Oh, Pak Wasono keluar juga ya, ya Pak? Ah, terkeluar saya. Ini juga terlalu terlisan, Pak, terlempar. Bisa masuk lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kendala teknis tadi terkeluar dari Zoom meeting-nya. Ya baik, Bu Devina tadi sudah menyampaikan pengalamannya sharing dari jurusan fisika. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga ya terkait dengan pilihan ganda soal apa istilahnya? Evaluasi ya. Itu di situ ada satu metode yang mungkin tadi belum disampaikan ke teman-teman, itu tersapel ya. Jadi nomor satunya setiap peserta itu beda-beda. Misal si A nomor satunya soal ini, kemudian nomor ini di siswa yang lainnya juga menjadi nomor 8 atau sekian. Itu salah satu keunggulan dari Moodle untuk sedikit mengeliminir mereka contek-contekannya itu. Ya, baik berikutnya Bu Mei, siap? Saya coba kembali sepertinya Bu Mei. Suara tidak terdengar, Bu. Gimana, Bu? Masih belum? Oke, atau mungkin Pak Muklis? Pak Muklis? Ya, bisa ambil suara Pak Muklis? Masih belum terdengar juga ya, sepertinya ya. Pak Muklis, ada kendala Pak Wasono, katanya nggak bisa ngelihat gambarnya nggak bergerak katanya, Pak. Oh gitu ya? Kayaknya yeah. Jadi. Jangan-jangan yang lain juga begitu, Pak Wasono. Atau mungkin Bapak-Ibu yang lain ada kendala juga ya terkait jaringan atau seperti apa? Iya, sepertinya kayaknya jaringan internet ini, Pak. Iya, jaringan internet, Pak. Servernya mungkin ya. Iya, sambil nunggu. Saya juga tadi menambahkan yang Pak Wasono, jadi ada pengalaman kemarin waktu UTS, ada pengalaman saya ngasih ini ya, Pak ya, soal esai. Nah, esai ini kan juga bisa di-reshuffle, jadi kayak antara siswa satu dengan yang lainnya, nomor satunya pasti berbeda. Nah, mungkin kita bisa ngelihat nanti ada, saya menemukan ada mungkin ada satu atau dua mahasiswa yang ternyata dia menyontek punya temannya. Nah, itu ketahuan karena nomor satunya si A dengan si B itu kan berbeda, tapi jawabannya sama gitu. Jadi, misalnya si A ini nyontek ke B, diisilah jawaban nomor satunya si A, gitu kan, atau diisi gitu, menggunakan jawaban dari si B. Padahal yang ditanyakan berbeda. Misalnya, siapa, apa yang dimaksud dengan atom Dalton misalnya, tapi ternyata yang dia isikan di situ adalah tentang atom Rutherford. Jadi, ketahuan gitu. Sempat ada, saya temukan seperti itu mahasiswanya. Akhirnya ya, otomatis kita memberi nilai 0. Itu juga salah satu kelebihan dari Moodle. Ya, itu mungkin itu, Pak. Ya, tadi ya mungkin ya, sharing pengalaman dari Bu Feli. Ya, intinya ketika mungkin di era learning ini kita tidak bisa seoptimal seperti pas kuliah tatap muka ya. Tapi mungkin kita berusaha bagaimana sih kita dengan perkuliahan online ini, kita juga bisa, istilahnya kalau saya, yang layak dapat A, ya memang saya kasih A gitu ya. Nah, tapi bukan A-nya itu A-nya yang kaleng-kaleng gitu ya. Kalau mungkin kayak tadi, mungkin karena, karena online, ya kita mungkin, karena kalaupun pilihan ganda tersafel gitu ya, mereka punya koneksi WA gitu ya. Tanya soal ini, jawabannya apa? Oh, di saya nomor satu, di kamu nomor berapa? Nomor tiga. Tapi mungkin sama gitu kan. Jawabannya lima. Nah, tersafel juga sebenarnya Bapak-Ibu, di opsi jawaban ya, kadang ketika nomor yang soal yang sama, jawaban juga akan tersafel juga. Mungkin A-nya si, misal jawabannya 5 ya, di mahasiswa 1 5 itu di option B, di mahasiswa satunya lagi di option D. Jadi selain soal tersafel, jawaban juga bisa tersafel juga di Moodle. Ya, tapi mungkin mahasiswa juga lebih pintar juga ya, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Mei atau Pak Muklis.
Pak Mogli? Saya terdengar Pak tadi saya lift. Atau Bu Mei, silakan. Suara saya terdengar atau tidak, Pak? Terdengar, tapi mungkin agak tidak kurang jelas. Lumayan lah, lumayan. Agak lumayan dari tadi. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, bisa saya, bisa Pak Mukli, silahkan, Bapak Ibu. Aja dulu. Bumi aja dulu mungkin, Bu. Oke. Baik, saya mungkin saya coba share screen-nya, Bapak Ibu ya. Sama kelihatan, Pak Osono, mohon maaf. Ya, kelihatan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya, Bapak-Ibu, mungkin ada keterbatasan koneksi atau perangkat yang saya gunakan. Jelas ya, Pak Osono ya? Ya, terlihat, Bu. Suaranya agak Okay. Oke. Baik, saya hanya ingin menambahkan lagi. Menambahkan saja dari penjelasan atau dari pengalaman Bu Dirga dan Bu Devina ya, Bapak-Ibu. Jadi, keuntungan e-learning juga yang saya rasakan itu kalau tugas, kita tidak perlu, ada fasilitas di mana kita tidak perlu mendownload tugas mahasiswa. Jadi, kalau Bapak-Ibu ingin mengecek atau ingin memeriksa, mengoreksi tugas dari mahasiswa, kita cukup mengklik di sini. Jadi nanti ada di sini awalnya Bapak Ibu ya klik di tugas di halaman awal tugas, kemudian nanti akan ada partisipan berapa mahasiswa yang masuk dalam kelas, kemudian yang mengirimkan ada 16 yang ini karena saya sudah menilai semua maka yang untuk penilaian 0. Kemudian nanti kalau ingin menilai klik grade, dan kalau kita ingin melihat apakah atau semua tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa, kita bisa klik view all submissions. Nanti akan muncul yang ini, Bapak-Ibu. Seperti ini, jadi nanti ada beberapa mahasiswa, kemudian statusnya, kalau yang dia mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, tulisan statusnya akan ini, submitted for grading. Kalau dia tidak, nanti ada penjelasan. Ada penjelasan. Ada penjelasan kalau ada yang terlambat, seperti itu. Kalau ingin memberikan nilai, kita klik yang grade. Kemudian akan tampil seperti ini. Tapi untuk menampilkan yang seperti tampilan seperti ini untuk menilai atau untuk mengoreksi nilai mahasiswa, nanti di pengaturan kelasnya ada pilihan file submission. Kalau tidak salah, itu pilih yang anonim PDF, kalau tidak salah ingat saya. Jadi kita tidak perlu mendownload hasil dari mahasiswa. Tugas dari mahasiswa kita cukup memeriksa dari tampilan ini, dari fasilitas yang sudah disediakan oleh e-learning atau Moodle. Jadi di sini nanti kita bisa memberi nilai, kita bisa menambahkan komen. Misal ada hasil dari mahasiswa yang kurang menurut kita, kita bisa memberi masukan. Jadi, tapi format file yang saya minta dari mahasiswa itu adalah PDF dan gambar image, bisa JPG atau JPEG. Kemudian yang juga bisa tertolong, maksudnya yang fasilitas yang ditampilkan atau yang disediakan oleh e-learning itu adalah kita bisa mengecek report dari masing-masing mahasiswa. Saya contohkan satu ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada satu mahasiswa, kita bisa lihat apakah untuk semua kegiatannya dia hadir atau tidak, atau dia melihat atau tidak. Seperti ini, tendensinya dia nol. Ini pertemuan pertama, mungkin masih awal, jadi masih banyak kebingungan ya. Nah, yang di sini bisa kita lihat. Saya membuat fasilitas chat, diskusi via chat, tapi mahasiswa ini tidak pernah lihat. Jadi dia tidak pernah mengklik
aktivitas chat yang kita sediakan. Kemudian file-file materi yang saya berikan, masalah transportasi, dia juga tidak pernah melihat untuk yang pertemuan ke-9. Jadi, kemungkinan besar mahasiswa ini hanya satu yang mendownload, kemudian men-share-nya. Jadi, dia tidak benar-benar hanya sekedar, mungkin sekedar absen, kemudian sudah selesai. Jadi, di e-learning ada misalnya partisipan nih, tadi Bapak Ibu kita klik partisipan, kemudian ada nama-nama mahasiswa, kita klik nama mahasiswanya, kemudian akan muncul seperti ini, mohon maaf tadi saya lupa menutup, nanti kita pilih complete report, ada report, kita pilih complete report, maka akan tampil yang seperti ini. Jadi kita bisa tahu aktivitas yang kita buat di e-learning atau di Moodle-nya, apakah mahasiswa itu mengikuti semua, seperti chat, apakah dia membuka chat-nya, filenya apakah dia membuka filenya atau hanya sekedar dari temannya saja. Itu bisa dicek semua aktivitas, laporan aktivitas dari setiap mahasiswa di kelas yang kita buat di e-learning. Mungkin dari saya itu saja, Pak Wasono, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mei yang sudah menyampaikan sharing pengalamannya ya terkait Moodle. Ya, Bapak Ibu memang tadi sudah disampaikan Bu Mei terkait aktivitas dari mahasiswa bisa terlihat ya kalau di Moodle. Misal kita misal upload pengalaman saya kemarin upload materi ya sudah tulis kemudian kita upload di situ ternyata dari 50 mahasiswa mungkin hanya sekitar 10 aja yang mungkin mendownload itu juga akan terlihat siapa aja dari 10 itu juga akan terlihat ya. Jadi mungkin salah satunya seperti itu. Jadi kita bisa tahu aktivitasnya dia itu ngapain aja. Ya, di forum chat tadi Bu Mei juga sampaikan dia itu masuk enggak, kemudian ketika kita upload materi dia yang mendownload atau tidak, itu juga terlihat juga di Moodle. Ya, baik, terima kasih Bu Mei. Yang terakhir mungkin Pak Muklis dari jurusan biologi. Pak Muklis masih bisa, dia terkeluar. Pak Muklis. Ya, Bapak Ibu di forum di chat room Pak Vidya sudah menyampaikan absensi untuk workshop hari ini. Silakan untuk bisa mengisi untuk bisa mendapatkan sertifikat dari fakultas ya. Silakan untuk bisa mengisi absensi di form Google Form yang sudah disampaikan oleh panitia. Pak Wasono, di absensi tersebut juga ada isian rencananya ya. Mau menggunakan untuk mata kuliah apa, jadi nanti para operator bisa mendahulukan mata kuliah yang direncanakan oleh Bapak Ibu ini. Mungkin tidak semua kan mata kuliahnya? Ya, di Google Form itu di bagian terakhir, itu sebelum saran ya, itu ada opsi atau pilihan mata kuliah yang rencana akan di-learningkan lewat Moodle, itu bisa ditulis oleh Bapak-Ibu ya terkait mata kuliah yang diampu yang mungkin akan dilaksanakan di semester ganjil nanti. Baik, Pak Muklis. Pak Muklis masih ada tidak ini? Oh, sudah bergabung sepertinya. Pak Muklis bisa monitor, Pak Muklis? Halo, Pak. Ah, ya sudah terdengar Pak Muklis. Siap 86. Videonya bisa ditampilkan. Pak Muklis? Mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin pakai laptop saya tadi agak bermasalah jadi saya pindah ke HP saya. Oh iya, silakan. Ya, silakan sharing pengalaman Pak. Langsung saja jadi mohon maaf sebelumnya karena tadinya PowerPoint saya di laptop tapi karena di laptopnya bermasalah sepertinya jadi saya sharing sedikit pengalaman saja karena waktu juga dibatasi waktu kita. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan e-learning Unmul ini yang sebelumnya dari e-learning FMIPA Unmul kemudian pada saat
di pertengahan itu kita diharuskan migrasi ke e-learning unmul.ac.id. Akhirnya secara penyelesaiannya di akhir perkuliahan sampai akhir maksud saya itu akhirnya saya hanya menggunakan Google Classroom berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Nah, ini kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu. Kalau menurut saya pribadi, tempat menggunakan e-learning itu sangat membantu. Jadi, terutama untuk Bapak Ibu mungkin ada yang memegang mata kuliah di beberapa kelas yang misalnya mata kuliah wajib, itu yang pesertanya sampai 60 orang, itu saya rasa sangat memudahkan kita untuk memberikan penilaian. Jadi, saya lebih ke penilaian di sini karena saya rasa tadi sudah dijelaskan sama Ibu Moderator sebelumnya bahwa bagaimana tahapan-tahapannya dalam menggunakan e-learning ini. Nah, untuk penilaiannya, itu sangat memudahkan. Jadi, kita tidak perlu, seperti yang dikatakan Ibu Mei tadi, kita tidak perlu mendownload lagi satu-satu pekerjaan mahasiswa, seperti kalau misalnya mereka menggunakan, mengirim melalui email hasil pekerjaannya. Jadi, ketika menggunakan e-learning, kita sangat terbantu dalam penilaian. Nah, kemudian juga tadi untuk monitoring perkuliahan, itu monitoring perkuliahan kita juga sangat dimudahkan. Karena kita tidak perlu, apalagi untuk pengelola program studi atau pengelola jurusan, bagian administrasi itu sangat terbantu di e-learning. Jadi kalau misalnya ada monitoring perkuliahan yang tidak lengkap, bisa langsung cek di e-learningnya. Kemudian tadi dikatakan sama Ibu Sri bahwa mau tidak mau kita harus menghadapi, kita harus mengupgrade diri, kita harus menghadapi penggunaan e-learning ini. Jadi memang saya rasa sudah bisa dikatakan harusnya kita sudah diwajibkan untuk menggunakan e-learning ini sebagai ruang utama. Karena di dalamnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Feli bahwa ada Zoom, kemudian ada Google Meet juga, ada Room Chat juga, ada forum. Nah, itu bisa digunakan sebagai tempat diskusi. Jadi e-learning Unmul ini sebagai istilahnya sebagai ruang utamanya, kemudian di dalamnya ada bagian-bagiannya yang bisa digunakan. Terutama tadi itu penilaian. Jadi karena saya sangat merasakan yang semester lalu penilaian itu, kalau misalnya mahasiswa mengirim semua tugas-tugasnya melalui email, kita sendiri yang kerepotan Bapak-Ibu. Kita harus mendownload satu-satu, kemudian kita juga harus memeriksa satu-satu, membaca satu-satu. Jadi kalau menggunakan e-learning itu sistem yang langsung melihat. Jadi bisa langsung dilihat di sistem. Kita tidak perlu mendownload lagi satu-satu. Jadi intinya, kalau menurut saya memang penggunaan e-learning ini kita sudah harus sepakati bersama. Hanya saja, untuk penggunaannya secara merata, memang saya rasa harus ada tindakan lanjutan. Mungkin semacam kayak yang sudah dilakukan sebelumnya, workshop sebelumnya, itu pelatihan yang betul-betul khusus untuk e-learning. Jadi kalau hanya seperti ini, mungkin beberapa dari Bapak Ibu mungkin masih pikirannya masih susah, masih belum familiar dengan penggunaannya, terutama di bagian-bagiannya. Klik bagian-bagiannya seperti apa, bagaimana memasukkan materi. Nah, mungkin seperti itu yang menjadi kendala. Kemudian, mau tidak mau kita harus siap, apalagi tadi dikatakan sama Pak Dekan bahwa sudah ada disiapkan dana untuk penggunaan e-learning terhadap mahasiswa. Nah, itu saya rasa bukan menjadi alasan lagi bahwa mereka tidak punya kuota. Kalau memang dananya sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita betul-betul menerapkan e-learning ini. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Wasono. Mohon maaf sekali lagi Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Muklis yang sudah sharing pengalaman terkait dari beliau sudah sampaikan dari jurusan biologi. Ya, tadi sudah disampaikan sempat ya. Jadi di Moodle juga nanti akan memudahkan kita untuk melihat nilai akhir ya. Nilai akhir di Moodle itu nanti juga ya bisa terproporsikan. Kita kuisnya berapa, gitu ya, tugasnya berapa, kemudian UTS persentasenya berapa, nanti nilai akhirnya bisa langsung terlihat. Tadi sepintas saya ada, mohon maaf ya, sempat saya terkeluar dari Zoom, jadi mungkin ada beberapa chat yang tidak bisa terbaca oleh saya. Tapi mungkin tadi ada, saya ingat pertanyaan dari Pak Inu, mungkin Feli bisa menjawab ya, ketika mungkin semester lalu, Fel, kita sudah menggunakan learning-nya, kemudian setahun berikutnya kan akan periodik gitu ya. Apakah itu bisa kita pergunakan lagi dengan user yang berbeda atau mahasiswa yang berbeda, Fel? Mungkin bisa dijawab. Ya Pak, jadi keunggulan dari Moodle ini juga salah satunya, saya pengalaman sebenarnya sudah menggunakan e-learning Moodle dari tahun lalu sebenarnya Pak. Jadi waktu itu saya buat sendiri Moodle-nya, tapi di luar Unmul aja ID di luar. Waktu itu dengan mata kuliahnya juga kurang lebih sama, kalau nggak salah waktu itu kinetika kimia. Tapi di tahun yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika saya mau menggunakan di semester genap yang lalu, saya tinggal import, Pak. Jadi ada menu import untuk kita buat course baru, otomatis semuanya nanti akan masuk sendiri, kecuali partisipannya. Jadi ada pilihan nanti di menu import itu tadi, di uncheck partisipan. Jadi yang kita cuman cek itu adalah materi-materi, misalnya materi tadi yang kayak saya contohkan 1-7 misalnya untuk pertemuan saya, misalnya seperti itu. Jadi saya langsung import, soalnya pun terimport juga. Jadi soal bisa masuk juga ya? Ya, soal juga bisa masuk. PS atau UAS-nya. Jadi dengan adanya salah satu menu import dan export tadi, kita tidak perlu lagi ngulang yang sudah 1 tahun yang lalu misalnya, Pak, terus tahun ini harus buat mata kuliah lagi, ngisi lagi, gitu. Enggak. Jadi ada menu itu. Jadi kita sudah terbiasa. Jadi nanti bisa digunakan selanjutnya. Nanti tahun berikutnya dengan mahasiswa yang berbeda pun masih bisa digunakan. Atau mau kita tambahkan materi tambahan juga enggak masalah. Oke. Artinya bisa kita pakai kembali ya. Artinya memang mungkin ketika di awal kita harus bersakit-sakit terlebih dahulu. Ya, perlu energi ekstra untuk membangun dari rumah dari mata kuliah tersebut, tapi tahun berikutnya kita bisa pergunakan dengan partisipan yang mungkin berbeda. Ya. Dan mungkin Bapak-Ibu semuanya, teman-teman, tadi mungkin disampaikan juga, memang untuk di Moodle-nya itu sendiri, masih untuk video conference-nya itu masih belum begitu mendukung ya. Jadi mungkin teman-teman biasanya masih lari ke Google Meet atau ke Zoom untuk video conference-nya. Tapi mungkin materinya itu bisa terdownload ya. Kalau video conference di Moodle Learning Unmul itu sebenarnya Feli gimana? Ada Webex gitu ya? Atau ya, apa? Ada Webex, Jitsi, kemudian kemarin kalau nggak salah baru 2 itu. Cuma kendalanya waktu itu saya pernah nyoba Webex, ternyata kayaknya jaringan sih Pak. Jadi butuh bandwidth yang besar, sehingga ada beberapa mahasiswa yang mungkin saat itu dia di lokasi yang agak terpencil, jauh dari sinyal, sehingga ketika mau mengakses pakai Webex jadi terkendala. Jadi saya pilihannya kira kembali ke Google Meet karena itu yang bisa diakses oleh semua mahasiswa walaupun dia agak terpencil mungkin atau susah jaringannya. Dan bandwidth-nya kecil ya, ya mungkin ya. Tidak terlalu memakan bandwidth yang besar kalau untuk Google Meet. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya sampaikan Bapak-Ibu semuanya untuk link absensi bisa dilihat di chatroom ya. Dan mungkin tadi seperti disampaikan oleh Bu Sri, di form absensi itu ada mata kuliah yang rencana akan Bapak-Ibu ampu yang mungkin nanti akan mempergunakan Moodle di sini. Dan saya sampaikan sekali lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin masih belum bisa terjawab di forum ini, ya mungkin nanti akan kita lihat ya, atau mungkin bisa ditanyakan di forum WA atau yang lainnya. Ya, insya Allah nanti dari teman-teman pemateri akan bisa menyampaikan jawabannya di sini. Ya.
Mungkin sebelum diakhiri, ada mungkin yang mau disampaikan dari beberapa pemateri, atau mungkin dari Bu Sri, atau Pak Dekan, silakan mungkin. Dan mungkin nanti akan kita akhiri dengan foto bersama ya di virtual ini. Dari Bu Feli, ada yang mau sampaikan? Nggak ada, okay. Mungkin dari Bu Sri atau Pak Dekan, ada mau sampaikan? Yang dari saya, jadi kami dari fakultas memang punya kewajiban untuk memfasilitasi Bapak-Ibu semua dan mahasiswa, tetapi memang saat ini tadi kalau Pak Muklis bilang wajib, memang ya kami belum berani untuk bilang wajib, cuman daring ya wajib, daringnya wajib, tapi e-learning Unmul ACID itu wajib digunakan. Nah, saya belum berani terus terang menyampaikan seperti itu. Ada baiknya kita coba semua, Bapak Ibu, walaupun dengan satu mata kuliah dan mungkin ya dengan terseok-seok untuk mengisinya ya. Nah, kita coba menggunakan e-learning Unmul ACID ini di semester ganjil 2020-2021. Kemudian tidak hanya untuk Bapak Ibu, juga mungkin nanti mahasiswa kalau sudah masuk ya, mahasiswa akan kami beri pembekalan juga buat e-learning Unmul ACID, karena kalau cuma dari Bapak Ibu mahasiswanya juga belum paham, yang tidak ketemu kan, jadi nanti malah jadi masalah. Jadi kayaknya kita harus sosialisasi juga ke mereka semua. Walaupun saya yakin mereka ini kan tidak terlalu jauh beda juga sama Google Classroom gitu. Mungkin mereka lebih familiar sama Google Classroom di semester kemarin karena masing-masing kita cari-cari yang bisa memfasilitasi kuliah daring di semester lalu. Nah, yang sekarang ini seperti ini menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang sudah menjelaskan itu lengkap sekali. Jadi apapun yang kita butuhkan itu sudah ada di e-learning Unmul ACID, absen, ujian, tugas, semuanya sudah ada. Hanya memang yang jelas ini kita tadi sudah mengalami semua, jadi masalah jaringan, kemudian masalah hardware itu pasti. Ya nggak tahu, mudah-mudahan nanti ada lagi bantuan, jadi kita dapat laptop yang bagus gitu, Pak Dekan. Atau HP-nya lebih bagus gitu, jadi membantu jaringan. Ada WD2, mudah-mudahan tahun depan setiap prodi ada laptop ya. Iya Pak. Karena ini tahun depan kita konsen untuk perbaiki dulu lab komputer. Jadi mungkin nanti pendanaan dipusatkan ke lab dulu, lab komputer. Untuk tahun ini mungkin Pak WD2 bisa mengalokasikan banyak untuk bahan-bahan praktikum, Pak WD2 ya. Nah, yang bahan praktikum, baik kimia maupun yang fisika yang menggunakan bahan, kami konsen ke situ. Tahun depan mungkin komputer yang sudah jadul itu, yang umurnya sudah 10 tahun kayaknya, kalau saya ingat saya 2010 ada komputer itu, sampai hari ini belum tergantikan. Jadi tugas saya dan WD2 memikirkan itu, mudah-mudahan bisa tercover. Terus nanti lab di depan ada beberapa tambahan komputer juga, jadi insya Allah WD2 juga bisa mengalokasikan nanti untuk bahan-bahan praktikum kita di lab, baik bahan yang habis maupun yang tidak. Jadi untuk ke depan komputer ini ya masih bisa kayaknya dipakai di komputer tempatnya bawah sauna itu kalau untuk administrasi. Tapi kalau program sudah lelet banget. Jadi mungkin nanti Pak WD2 bisa alokasikan ke teman-teman di administrasi. Mungkin kalau sekedar web saja untuk membantu teman-teman operator ini. Karena saya lihat teman-teman operator juga ya butuh disupport oleh sistem yang bagus. Nah, untuk WiFi untuk semester ini juga kita akan ganti beberapa wireless-nya supaya mensupport dari jaringan yang ada dari Unmul. Karena biasanya cepat dari Unmul, tapi kita kendalanya di WiFi kita yang tidak support lagi. Nah, itu juga ada pergantian beberapa tempat nanti. Nah, itu. Cuma ya, sekarang Pak WD2 pusing juga karena beberapa dana ditarik sudah untuk kuota. Jadi kemarin ada kurang lagi. Dosen dan mahasiswa ternyata beda pendanaannya. Mahasiswa 75.000, kita anggarkan segitu, ternyata harus tambah lagi. Ya, itu saja mungkin adik-adik mahasiswa.
kalau kita nanti juga mungkin kesulitan diakses. Terutama kalau kita pakai Zoom, kayaknya mungkin pakai Zoom paling maksimal berapa jam, satu jam saja atau setengah jam online begitu, karena dia betul-betul terkuras dia punya kuota. Nah, saya bandingkan yang saya pakai Google Meet sama beberapa, ternyata Google Meet lebih irit. Nah, itu mungkin mahasiswa malah menyarankan, bisa nggak dikombain, Pak? Hari ini Google Meet, besok lagi Zoom, nah gitu. Jadi, itu berarti terkendala di jaringan internet. Memang Zoom ini bagus, tapi bagus juga menyedot. Kalau mungkin di rumahnya dia pakai IndiHome, mungkin tidak masalah. Cuma kalau dia pakai kuota yang dari Telkomsel itu, ya habis mungkin. Nah, gitu. Ya, saya kira seperti itu harapan kita, teman-teman. Kalau sudah online begini, senang juga rasanya melihat. Tadi saya sudah dibaikin oleh Bu Pelin, terima kasih Bu Pelin. Tadi ternyata saya punya hak akses dua, jadi malah nggak bisa dua-duanya malah. Akhirnya dicabut satu, baru bisa masuk. Ini baru mau edit. Oke, makasih Bu WD1 dan Pak WD2. Pak WD2 sudah konsentrasi banget kulihat tadi di sana ini. Biarpun pusing-pusing sedikit anggaran, tapi tidak masalah lah. Jadi, Zoom mungkin untuk satu prodi ada sudah siap. Mudah-mudahan sudah siap Pak WD2 ya minggu depan. Sudah bisa diakses dan bisa kita pakai untuk kuliah dan teman-teman bisa disamain nanti di paralel dengan Google Meet supaya tidak menyedot juga pulsa mahasiswa. Oke, makasih. Silakan dilanjut kalau masih ada diskusi. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Bu Sri mungkin ada tambahan arahan? Ya, buat Bapak Ibu semua, tetap semangat aja memulai perkuliahan di semester ganjil 2020-2021. Memang keterbatasan itu masih banyak di kita, tapi tetap kita jalankan kewajiban utama kita untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu memberikan pendidikan, pengajaran bagi mahasiswa kita. Kalau ada masalah, jangan segan-segan menyampaikan ke kami untuk kita, karena kami juga belajar juga dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini, jadi silakan masukannya disampaikan kepada kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas sarannya dari Bu Sri Wahyuningsih selaku Wakil Dekan 1 ya, Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti kita akan lakukan sesi foto bersama. Dan mungkin terima kasih banyak juga ya. Sudah, mohon maaf, kita molor sekitar 40 menit ya. Teman-teman masih antusias untuk bisa bergabung dalam acara workshop pada siang hari ini. Ya, baik, berikutnya adalah sesi foto bersama. Silakan mungkin, kalau dimungkinkan untuk, ya Pak Igun, ya. Mengaktifkan kamera HP, kamera webcam, laptop atau HP-nya. Pak Suhadi diterang-terangin sedikit. Oh, Pak Suhadi. Nyalakan lampunya. Nah, terang Pak Suhadi. Itu Pak, tadi nyalain lampu. Pak Suhadi pakai batik loh Pak Dekan. Iya, sudah siap tadi. Mana tetangganya Pak Rahmat? Semuanya sudah. Ternyata ya, dia tidak nyalakan lampunya. Dia suka yang gelap-gelap, Pak. Iya. Ternyata dari rumah semua, enggak ada yang ke kampus. Enggak ada, Pak. Hari Sabtu, Pak. Iya. Mungkin saya minta tolong Pak Vidya untuk mengambil screenshot-nya, ya. Nah, ya. Kita pakai gaya apa ini? Pewawasan. Silakan, Pak Ibu. Gayanya apa? Saya screenshot. 3, 2, 1... Halaman pertama, satu halaman lagi ya Pak Ibu, sebentar. Ya. Saya copy dulu. Sampai kita ada di halaman kedua. Ya. Sebentar, saya copy dulu Pak Ibu. Okay. Halaman keduanya Pak. Harusnya Pak Rahmat berdua sama Bu Sri di situ. Oh dia, berjalan saya Pak. Berjalan saya. Sebentar. Sudah Pak Vidya? Sebentar, satu lagi. Belum. Pak Rahmat itu Pak Suhadi dicek sendiri atau? Iya, nah, Pak Suhadi coba. Ya. Halaman kedua Pak Ibu. Halaman kedua Pak Ibu. Itu 3, 2, 1. Makasih Pak Ibu sudah. Mantap. Bagaimana Pak Rudi kabar? Aman Pak. Mantap. Teleponnya tadi itu.
Teleponnya habis sudah, Pak. Teleponnya habis, Pak. Satu nampan padahal itu, Pak. Habis untuk sarapan, Pak. Itu kalau digigit, Pak, langsung meletus di dalam. Paling itu enaknya di situ, Pak. Itu. Ah, itu enaknya meletus di dalam itu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya mewakili dari rekan-rekan panitia ya, menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih atas dukungan dari fakultas. Ya, terima kasih Pak Dekan, Ibu WD1 dan Bapak WD2, rekan-rekan semua peserta dan rekan-rekan yang saya banggakan pemateri learning workshop learning pembelajaran daring semester ganjil Fakultas MIPA 2020-2021. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Ya, tadi sudah ada arahan dari Bapak dari Ibu WD1 terkait pembelajaran di semester ganjil nanti ya. Beliau juga menyampaikan tadi bahwa Moodle adalah salah satu pilihan ya, bukan sebuah kewajiban, pilihan bagi rekan-rekan semuanya untuk proses pembelajaran daring di semester ganjil nanti ya. Bisa menggunakan platform yang lain, mungkin Google Classroom, WA atau yang lainnya ya. Moodle memberikan satu pilihan yang tadi mungkin disampaikan pada teman-teman dari pemateri bahwa banyak sekali keunggulan dari platform Moodle yang nanti bisa menjadi salah satu pilihan bagi Bapak-Ibu semuanya. Dan mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Nanti bisa mungkin menghubungi langsung pada beberapa teman-teman pemateri. Baik, sama wakili dari rekan-rekan panitia dan mungkin dan saya pribadi juga mohon maaf apabila pas penyampaian materi atau penyampaian memandu materi pada siang hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan bagi rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Demi kejayaan FMIPA, FMIPA Unggul 2035. Ah, iya, 2024 nggih. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu. Pak Mas apa Pak Moklis, Bu Devina, makasih. Salam Bapak Ibu. Semakin dijelaskan semakin nggak paham. Makasih. Ini baru kerjakan peramat ini, Bang. Berarti ada workshop lagi, Pak. Sudah. Mau cari RPS dulu. Oke, dadah. Family kalau dia kita ngobrol kan belum ada ya? Ya. Oh, minumnya dimakan nih, Pak. Mobile belum ada ya model itu? Bisa dikoneksikan. Yang mobile, setahu saya sudah Pak, sudah bisa untuk yang formula CID bisa mobile Pak. Ya bisa mobile, tapi minta dapat kayak ini diinstal kan? Ya install lewat handphone. Ya, tadi dapat PDF dari Pak Dedi tentang e-learning yang model itu, tapi saya download saya belum begitu paham untuk yang aplikasi mobile-nya, di Moodle-nya itu, koneksinya bagaimana itu. Kalau bisa mungkin bagus lagi juga supaya tidak hanya langsung terpampang di laptop, tapi mungkin di HP, e-learning juga bisa di... Oh, bisa mobile ya Pak ya? Ya. Hari ini ada pelatihan tuh Pak Dedi di... Apa, geo apa tadi, di fakultas apa itu? Nah, ini ada, share materinya juga Pak Dedi ada. Iya. Ada dikirim, mana dia? Yang PDF itu ya Pak ya? Iya, benar. Ada tadi dikirim. Mana-mana ini. Nah. Ini lupa semua file-nya di mana. Ya, ini apa ya, ada di tutorial. Kasurnya kelihatan ya, kasurnya. Oke, makasih. Pamit ya. Makasih. Makasih banyak. Makasih Pak Vidya. Oke. Thank you semua. Mantap. Makasih semuanya. Ya, izin live dulu.
Feli, makasih Bu Feli. Ya Bu, sama-sama Bu. Mohon maaf Bu, tadi ada tiba-tiba mati di tengah jalan. Biasa aja. Memang jaringan. Bu Devina, Bu Rahma. Makasih. Masih di Bandung Bu. Saya izin lab Bu ya. Izin pamit Bu Sri. Pamit Bu. Makasih Bu Rini. Ya Bu, makasih Bu. Pak Sam, terima kasih. Ya Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Iya, terima kasih. Kalau ada apa yang masalah nanti ada operatornya Pak ya, Mbak Ria ya Pak. Nggih, nggih, makasih Bu. Nggih, nggih, maaf nggih. Makasih Bu Sri. Saya izin pamit live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam Bu, makasih. Di.